Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang bagi kawan-kawan semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan bincang lomba poster Borobudur di mata anak muda. Jadi ini sembari menunggu teman-teman lain untuk bergabung dengan kita. Akan sedikit ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan di sini. Jadi hari ini dalam bincang lomba poster Borobudur di mata anak muda dengan judulnya Visualisasi Borobudur dalam Perspektif Pelestarian Cagar Budaya, nanti akan ada dua narasumber. Ini yang pertama adalah Bapak Brahmantara, beliau ini adalah pengkaji di Balai Konservasi Borobudur. Namun jangan ditanya untuk pengalaman beliau, khususnya malah di berkegiatan dokumentasi cagar budaya. Waktu ini sudah melalang buana kemana-mana. Nah, nanti bisa ditanya, bisa dikulik lagi lebih jauh pengalaman-pengalaman beliau. Dan narasumber yang kedua ini adalah Bapak Hendy Hertiasa. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Beliau ini juga karyanya juga cukup banyak, dan kemarin juga pas ada diskusi dengan kantor kami, beliaunya juga memaparkan hasil karya beliau yang menginterpretasikan dari relief-relief Candi Borobudur menjadi berbagai macam bentuk visual yang sangat-sangat menarik dan membuat takjub lah seperti itu. Nah, nanti dia juga akan memberikan paparan di sini. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan selama pelaksanaan diskusi ini. Jadi, kami mohon untuk selama pemaparan, jadi nanti akan ada dua sesi, yakni sesi pemaparan dan sesi diskusi. Selama pemaparan, para peserta mohon mematikan mic-nya. Yang kedua juga tidak mengganggu jalannya diskusi. Nanti pertanyaan bisa disampaikan pada sesi diskusi dengan menekan tombol raise hand atau
menuliskan di kolom komentar. Nah, nanti akan kami bacakan dan kemudian akan dijawab oleh para narasumber. Ini sudah ada 43, kita masih menunggu teman-teman yang lain. Dan lomba ini kita akan membuka untuk penerimaan file hasilnya itu mulai tanggal 8 ya. Jadi kemarin memang sudah ada yang beberapa teman saking semangatnya itu sudah mengirimkan padahal belum ada pembekalannya. Ya kami harap teman-teman yang kemarin sudah mengirim nanti bisa mengirimkan ulang, apalagi nanti ada pembekalan dari kami, ada perspektif-perspektif baru yang disampaikan di sini, siapa tahu nanti bisa menambah khasanah ataupun malah memunculkan ide-ide baru. Nah, nanti mulai tanggal 8 jangan lupa memasukkan nomor registrasi yang kemarin sudah dikirimkan oleh panitia. Untuk Pak Brahmantara, apakah bisa mendengar? Bisa Mas Bambang, bisa, aman, bisa Mas. Oke Mas, untuk kita masih menunggu untuk Pak Hendy, apakah sudah bergabung dan bisa mendengarkan suara saya? Selamat pagi Pak Hendy. Tadi udah masuk ya Mas Bambang. Oh iya. Mungkin baru ke belakang ini Mas. Mungkin. Oh Mas Bram, ini untuk Pak Hendy ini kok mic-nya belum kelihatan ya, belum muncul ya? Apa beliaunya? Coba saya cek. Mas Bambang. Boleh di... Nah, mungkin juga sedikit pengantar buat teman-teman yang lain. Jadi memang kegiatan ini adalah dalam rangka kampanye pelestarian cagar budaya yang dilaksanakan oleh kantor kami, Balai Konservasi Borobudur. Nah, ini ada beberapa lomba yang kita rencanakan, kita laksanakan. Yaitu ada hari ini, ada bincang lomba poster. Kemudian beberapa lomba yang lain, yakni desain batik, kemudian ada karya tulis ilmiah, dan juga storytelling. Jadi lupa. Nah, ini semuanya bisa mengikuti. Misalnya bisa pengen ikut lebih dari satu lomba, boleh. Tapi memang batasannya satu orang hanya boleh mengirimkan satu karya. Nah, ini kebetulan untuk lomba desain poster ini pesertanya cukup banyak yang sudah mendaftarkan. Kurang lebih sudah seminggu ini kita buka, hampir 200-an yang sudah mendaftar. Dan kita masih buka sampai tanggal 3 Oktober, sampai penutupan berbarengan dengan pengumpulan poster juga, itu juga bertepatan di tanggal 3 Oktober. Nah, ini memang salah satu media yang kita manfaatkan, apalagi mengingat sekarang masih terdapat pandemi Corona, ya kegiatan-kegiatan daring semacam inilah yang memang kita coba untuk mengaktualisasi bagaimana sih Borobudur itu di mata anak muda, di mata teman-teman. Nah, kita pengen tahu seberapa jauh sebenarnya teman-teman itu bisa menginterpretasikan Borobudur dalam poster. Seperti itu. Ya, kita masih menunggu untuk
Selamat pagi, Pak Hendy. Apakah bisa mendengar suara saya? Selamat pagi, Pak Hendy. Di layar belum muncul ya, Mas ya? Di layar sudah itu, Mas. Oh, sudah, Mas. Sudah muncul. Iya, iya. Ya, ini di atas ini. Ah, udah ini, udah dibuka ini coba. Tes-tes. Ya. Tes-tes. Selamat pagi, Pak Hendy. Hilang-hilang. Oh, masuk. Selamat pagi, Pak Hendy. Halo, Kang. Selamat pagi. Kok di mana itu? Atau Mas Bram, kita langsung mulai saja Mas Bram dengan pemaparan. Nggak, boleh, dari Mas, Mas Bram. Boleh Mas Bambang, langsung dimulai dulu aja nggak apa-apa sambil nunggu Kang Hendy masuk ini. Iya, iya. Ya, teman-teman, karena memang sudah cukup siang, ini kita mulai saja. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Bramantara. Oke, Mas Bram, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Baik, matur nuwun, terima kasih Mas Bambang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua, adik-adik atau mungkin mas-mas. Semoga rekan-rekan semua senantiasa diberikan kesehatan di tengah pandemi Corona COVID-19 yang sepertinya kok semakin hari itu malah semakin bertambah, walaupun secara protokol dan kedisiplinan kesehatan kok sepertinya kita juga sudah mulai bosan mungkin, sehingga beberapa kondisi yang ada itu malah justru banyak yang dilanggar terkait dengan protokol kesehatan. Maka dari itu ya kita sama-sama saling mengingatkan bahwa kondisi yang seperti ini mari kita tetap meningkatkan protokol kesehatan sehingga kita semua bisa terhindar dari wabah ini dan kondisi khususnya Indonesia dan teman-teman beserta keluarga semua semakin baik lagi. Baik, terima kasih Mas Bambang. Jadi memang berkaitan dengan kegiatan ataupun perkembangan pelestarian warisan budaya atau cagar budaya ya, saat ini memang menjadi satu concern terutama di kami di Balai Konservasi Borobudur, karena memang itu menjadi salah satu tugas dan fungsi kami di Balai Konservasi Borobudur. Dan pada momentum saat ini kita mengambil tajuk Borobudur di mata anak muda. Jadi dalam konteks kekinian tentu segala bentuk kampanye pelestarian, kemudian bentuk-bentuk interpretasi ini sebisa mungkin kita menggandeng semua pihak, khususnya untuk saat ini adalah generasi muda. Pada session hari ini memang merupakan satu rangkaian dalam dalam kegiatan lomba poster. Jadi tadi disampaikan Mas Hambang sudah ada yang ngirim lah, nanti mungkin bisa nanti bisa dikirim ulang lagi karyanya, karena dari kita sharing pada hari ini itu menjadi dasar bagi rekan-rekan semua nanti ketika membuat poster yang terkait dengan pelestarian Candi Borobudur pada khususnya. Pada kesempatan ini kami diberikan amanah beserta dengan Pak Hendy, kebetulan saya dari Balai Konservasi, nanti pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang interpretasi dan presentasi. Jadi mungkin saya kira nanti walaupun pesertanya dari usia berapa kemarin, kalau saya agak lupa 15 atau 16 sampai ke atas itu, semoga saja nanti materi ini bisa diterima dan dipahami semua semua elemen yang atau rekan-rekan yang masuk di forum ini. Kemudian yang kedua nanti Kang Hendy atau Pak Hendy itu akan memberikan detail tentang bagaimana membuat poster yang menarik, informatif, dan tentu
presentasi atau tampilan yang dihasilkan itu sangat menarik sekali. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk mungkin menyikat waktu, langsung saya coba share screen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Bisa lihat ya Mas Bambang? Bisa kelihatan. Ya, bisa. Baik, terima kasih. Jadi ini tadi Mas Bambang menyampaikan satu hal menarik yang menjadi satu karya Kang Hendy itu ini. Mohon izin Kang, ini image-nya saya pakai. Jadi di bagian atas ini adalah processing dari tracing image, kemudian digital processing dari yang dilakukan oleh Kang Hendy Hertiasa ini. Jadi kebetulan beliau itu kan sekarang sedang melaksanakan disertasi untuk doktoral programnya, kebetulan mengambil tentang relief karma Hibangke Borobudur. Jadi mulai dari bentuk riset awal, kemudian interpretasi dan presentasi, itu sangat sangat mendalam sekali dari berbagai macam aspek literatur. Salah satu produk atau karya beliau adalah ini yang saya tampilkan, saya coba sitasi, saya tampilkan di cover presentasi ini. Jadi cukup menarik, informatif. Jadi katakanlah orang yang belum mempunyai bekal cukup tentang ilmu arkeologi secara spesifik, paling tidak dengan media komunikasi atau bahasa rupa yang seperti ini akan lebih mudah untuk memahami, karena dengan melakukan istilahnya kalau di digital processing itu ada enhancing data. Jadi beberapa komponen atau bentuk atau warna itu ditonjolkan kembali sehingga visual satu relief itu bisa terlihat lebih lebih mudah dan lebih informatif. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, dalam kali ini saya akan menyampaikan tentang interpretasi dan presentasi situs warisan budaya. Kenapa ini menjadi satu hal yang penting yang harus kami sampaikan. Jadi bagaimana kita menginterpretasi, kemudian mempresentasi, itu merupakan satu hal yang penting. Jadi rekan-rekan semua harus mempunyai dasar. Karena apa? Karena pedoman untuk interpretasi dan presentasi itu sudah ada. Jadi kita tidak bisa melakukan sembarangan. Jadi nanti terkait dengan significant value-nya, jadi nilai penting dari sebuah cagar budaya itu apa dan sebagainya. Kemudian tataran atau pedoman-pedoman yang harus kita pahami ketika kita akan melakukan interpretasi dan presentasi sebuah situs warisan budaya dalam konteks pelestarian itu bagaimana, itu menjadi hal yang penting. Karena presentasi yang dimaksud ini adalah penyajian. Nanti penyajian itu dalam bentuk, bisa dalam bentuk digital. Salah satunya adalah, salah satu bentuk produk presentasi itu ya poster yang akan teman-teman buat itu. Nanti bisa poster, ya, bisa kalau dalam konteks digital saat ini bisa menggunakan media virtual tour atau virtual-virtual yang lainnya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi di paparan ini saya akan menyampaikan 4 hal pokok outline yang menjadi bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah tentang cagar budaya dan nilai penting. Jadi saya kira mungkin belum semua teman-teman itu paham tentang cagar budaya, kemudian nilai penting itu apa dan sebagainya. Itu saya kira menjadi hal yang sangat menarik dan perlu menjadi dasar buat teman-teman. Tidak hanya dalam konteks mengikuti lomba saja pada saat ini, namun suatu saat ketika nanti teman-teman itu berdiskusi dengan orang banyak, berdiskusi dengan orang lain, itu akan memberikan sumbangsih pendapat dan lain sebagainya yang itu sudah dipahami. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu masuk ke interpretasi dan presentasi situs warisan budaya itu sendiri. Nanti akan saya sampaikan bagaimana pedoman-pedoman yang harus kita pahami tentang proses interpretasi dan presentasi ini. Yang ketiga yaitu masih kaitannya dengan poin 2 tadi, yaitu pedoman interpretasi dan presentasi itu apa saja. Yang terakhir, yang ini pasti tidak lepas dari teman-teman di era saat ini, yaitu terkait dengan warisan budaya dan teknologi. Baik, yang pertama kita masuk ke konteks ke subbahasan, yaitu tentang cagar budaya. Jadi teman-teman bisa mencari informasi lebih detail lagi, karena yang saya sampaikan di sini adalah beberapa hal yang pokok, yaitu tentang pengertian, kemudian kriteria dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa mengulik lebih jauh lagi lewat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, yaitu tentang cagar budaya. Ini sangat mudah untuk didapatkan di internet.
Jadi dari referensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tadi, cagar budaya itu apa pengertiannya? Jadi cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa ini benda cagar budaya atau BCB, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Nah, pengertian masing-masing ini nanti seperti apa bisa teman-teman lihat secara rinci di Undang-Undang Nomor 11 itu. Kemudian yang berada di darat, laut, kalau di udara belum ditemukan. Dan saya kira juga hal yang mustahil juga. Yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan yang sudah melalui proses penetapan. Jadi kriteria cagar budaya yang memiliki nilai penting itu kemudian nanti masuk proses penetapan. Nanti detail tentang nilai penting itu ada hasil penelitian yang lebih rinci lagi. Sebenarnya dari aspek sejarah itu wujudnya seperti apa, pengertiannya apa, ilmu pengetahuan apa, dan lain sebagainya. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda cagar budaya, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Jadi mungkin rekan-rekan yang berasal dari berbagai banyak wilayah itu sekali-kali mungkin mencari informasi, pasti di daerah sebagian besar, bukan pasti ya, sebagian besar itu yang, karena ini salah satu beban yang cukup harus dipikirkan adalah terkait dengan ketersediaan sumber daya manusianya dan infrastruktur lainnya untuk sebuah daerah itu mengangkat tim ahli cagar budaya. Namun sebagian besar yang ada di Indonesia sudah memiliki tim ahli cagar budaya, baik di kabupaten, kota, kemudian sampai di provinsi. Kemudian berdasarkan undang-undang cagar budaya tadi, penetapan nilai penting itu merupakan hal mendasar yang melekat pada sebuah JB. Ini kemudian menjadi alasan utama bahwa cagar budaya tersebut harus dilestarikan. Jadi kalau sudah ditetapkan, ini flow-nya seperti ini. Sebuah cagar budaya mempunyai nilai penting. Kemudian dia ditetapkan. Setelah penetapan berdasarkan nilai penting itu, maka dia harus mempunyai konsekuen untuk dilestarikan. Baik benda, bangunan, cagar, struktur, syarat ketika diusulkan sebagai cagar budaya itu apa saja. Yang pertama adalah berusia memiliki usia 50 tahun atau lebih, memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Kemudian memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan. Dan yang terakhir adalah memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Poin C dan D ini memang harus dilakukan penelitian. Jadi untuk mengkaji secara spesifik, apakah sebuah cagar budaya dengan baik yang kategori benda, bangunan, atau struktur tadi memang memiliki arti khusus. Jadi katakanlah sebuah bangunan itu, dia mempunyai nilai penting bagi sejarah. Misalkan saja bangunan A itu dulu petilasannya Pangeran Diponegoro, kayak yang ada di Karasidenan Magelang itu ada satu ruang kamar itu dulu pernah menjadi kamar tinggalnya Pangeran Diponegoro. Kemudian aspek yang lain. Kemudian inilah secara lebih mendetail lagi. Jadi salah satu referensi dalam penetapan pilihan cagar budaya itu adalah usulan yang ditetapkan oleh Bapak Dr. Daud Aristani Dursio. Beliau adalah arkeolog yang mengajar di FIB UGM. Beliau menjelaskan secara spesifik ada 6 atribut penilaian yang digunakan untuk mengukur kriteria nilai benda cagar budaya. Yaitu yang pertama adalah kriteria kelangkaan, kemudian keunikan, umur, pertanggalan, integritas atau integriti itu adalah keutuhan dengan konteksnya dan keaslian bahan. Namun ada referensi-referensi lain juga yang menjelaskan secara rinci, yaitu seperti Pak Timbul, kemudian Pak Hari Untoro, kemudian Prof. Mudarjito, dan Pak Supratikno Raharjo. Jadi teman-teman nanti kalau tertarik dengan ulasan lebih rinci tentang nilai penting itu bisa dicari sumber-sumber ini. Kemudian kita mungkin sedikit menyampaikan secara lebih terperinci tentang identifikasi berdasarkan
aspek yang dijelaskan oleh Pak Daud tadi. Yang pertama adalah nilai penting sejarah. Jadi ini pengertiannya bahwa sumber daya tersebut menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang penting pada masa prasejarah maupun sejarah berkaitan dengan tokoh sejarah, kemudian bukti perkembangan penting. Jadi perkembangan yang terjadi itu secara nyata ada bukti dalam cagar budaya tersebut. Yang pertama itu rincian penjelasan dari pengertian ini, yang pertama adalah berkaitan dengan peristiwa yang penting pada masa prasejarah maupun sejarah, berkaitan dengan tokoh-tokoh, berkaitan erat dengan penetapan perkembangan, munculnya teknologi baru, berkaitan dengan perkembangan suatu kehidupan tertentu. Yang kedua adalah nilai penting ilmu pengetahuan. Ini menjelaskan bahwa sumber daya budaya tersebut punya potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab permasalahan dalam bidang ilmu tertentu. Misalkan saja bidang kedisiplinan ilmu tadi terdiri dari ilmu arkeologi yang mendeskripsi menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan proses budaya. Ilmu antropologi yang berkaitan menjelaskan proses-proses yang berkaitan dengan perubahan budaya. Ilmu-ilmu sosial lainnya itu terkait dengan humaniora, kemudian interaksi sosial, struktur sosial dalam masyarakat. Kemudian ilmu arsitektur dan teknik sipil itu yang terkait dengan bidang seni rancang bangun, konstruksi bangunan, bahan dan keterampilan perancangan, penerapan teknologi, dan material baru lainnya. Ilmu-ilmu kebumian juga berkaitan dengan geologi, geomorfologi, geografi, geodesi. Kemudian ilmu-ilmu lain yang masih relevan, ini yang terkait dengan sumber daya budaya itu sendiri. Kemudian nilai penting kebudayaan itu menjadi penjelasan nomor tiga bahwa sumber daya budaya tersebut menjadi wakil dari hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya dan menjadi satu aset dalam jati diri bangsa atau cultural identity. Jadi kalau teman-teman sekarang itu sering mendengar tentang pembentukan karakter bangsa, ini merupakan salah satu penjelasan lebih rinci tentang nilai penting budaya itu sendiri. Jadi itu tidak lepas dari sos yang ada di sumber daya budaya itu. Jadi kenapa sampai muncul diksi dan beberapa penjelasan tentang jati diri tadi untuk menumbuh kembangkan atau membentuk jati diri bangsa, kira-kira seperti itu. Berkaitan dengan hal ini, beberapa aspek yang penting adalah etnik, kemudian estetik, kemudian hal yang lainnya adalah terkait dengan publik, yaitu berpotensi dikembangkan sebagai sarana pendidikan masyarakat tentang masa lampau, kemudian menyadarkan kondisi kita saat ini, kemudian menjadi fasilitas rekreasi dan berpotensi untuk lebih spesifik lagi adalah menambah penghasilan yang ada di masyarakat. Contohnya saja di sektor kepariwisataan. Kemudian kita masuk tentang Candi Borobudur. Nah, kalau Candi Borobudur itu nilai pentingnya apa saja? Jadi kalau nilai penting yang sebelumnya kita bahas tadi kan nilai penting untuk cagar budaya skala nasional maupun kedaerahan, tingkat kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Nah, kalau Candi Borobudur itu lebih istimewa lagi lah. Kenapa? Karena Borobudur itu merupakan warisan budaya dunia. Jadi ini sudah menjadi warisannya tingkat dunia. Jadi tidak hanya bangsa Indonesia saja yang mengakui bahwa Candi Borobudur itu sebagai warisan budaya, namun seluruh dunia itu sudah mengakui. Kemudian bentuk pengakuan ini adalah penetapan Candi Borobudur sebagai warisan heritage. Terus kemudian dalam konteks ini kan yang menetapkan atau yang berkaitan dengan proses ini adalah UNESCO. Jadi dalam konteks aturan yang disampaikan di World Heritage Convention itu menyebutkan bahwa kriteria nilai penting tingkat dunia atau tingkat warisan dunia itu adalah nilai universitas luar biasa atau outstanding universal value. Nanti kalau teman-teman mau mencari penjelasan lebih rinci ini bisa dicari di webnya WAC UNESCO, itu nanti bisa dicari di situ. Jadi dalam operational guidelines for the implementation of the World Heritage, nilai universal value atau outstanding universal value itu adalah signifikansi budaya atau alami yang begitu luar biasa hingga melampaui batas-batas nasional. Jadi
Kenapa ini menjadi batas internasional? Karena dia sudah melampaui batas nasional dan menjadi kepentingan bersama bagi generasi sekarang dan masa depan semua umat manusia. Jadi kalau kenapa ini sudah sampai tatarannya ke level dunia? Karena nilai-nilai signifikansi budaya yang ada pada sebuah cagar budaya Borobudur ini sudah menjadi kepentingan bersama dan kepentingan semua manusia yang ada di dunia, baik untuk kepentingan informasi masa lalu dan tentunya kondisi sekarang dan untuk masa depan. Kira-kira seperti itu. Kemudian OUV yang disyaratkan oleh UNESCO itu sendiri sebenarnya ada 10 kriteria. Jadi itu prosesnya ini kan diajukan oleh negara pihak itu negara pengelola, ya kalau di sini ya Indonesia. Kemudian ketika sudah melalui proses seleksi terkait dengan persyaratan yang sudah diharuskan atau disyaratkan oleh UNESCO, kemudian dia dicek apakah masuk atau lolos menjadi warisan dunia atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian Candi Borobudur itu ditetapkan dia memenuhi berapa kriteria. Jadi kalau Candi Borobudur itu memenuhi 3 kriteria OUV. Yang pertama adalah kriteria pertama. Jadi 10 kriteria yang saya sampaikan sebelumnya nanti secara lebih jelas nanti bisa teman-teman cari di webnya WHC tadi. Kemudian Borobudur itu memenuhi 3 kriteria, yaitu kriteria pertama represent masterpiece of human creative genius. Kira-kira penjelasannya seperti ini. Kompleks Candi Borobudur dengan piramida yang tidak berujung, yang terdiri dari 10 teras berlapis besar, yang dimahkotai kubah lonceng besar, adalah pernikahan yang harmonis dengan stupa, candi, dan gunung yang merupakan mahakarya arsitektur Buddha dan seni monumental. Nah, kira-kira penjelasan mungkin agak sedikit istilahnya tidak begitu lugas, namun poin yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa ini merupakan bentuk arsitektur harmonis, tidak hanya bangunannya sendiri namun harmonisasi antara bangunan itu kemudian lingkungan gunung yang ada di sekitarnya. Kemudian kriteria yang kedua itu adalah exhibit an important interchange of human value over a span of the time or within a cultural area of the world and development in architecture or technology, monumental arts, top planning and or landscape design. Jadi Kompleks Candi Borobudur adalah contoh seni dan arsitektur Indonesia yang luar biasa dari awal abad ke-8 dan 9 yang memberikan pengaruh besar. Ini yang poin pokok, ini adalah memberikan pengaruh besar pada kebangkitan arsitektur abad 13 dan awal abad 16. Jadi kebangkitan arsitektur tidak hanya kebangkitan arsitektur di Indonesia namun di dunia. Yang kriteria yang masuk ketiga adalah kriteria nomor 6. Be directly or tangible associated with event or living tradition, with idea or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. Jadi kompleks Candi Borobudur secara bentuk diletakkan dalam bentuk teratai dengan suci Buddha. Senyawa Candi Borobudur adalah cerminan yang luar biasa dari percampuran atau kolaborasi gagasan inti leluhur dengan konsep Buddha untuk mencapai nirvana. Jadi konsep-konsep ini menjadi satu cerminan yang luar biasa, menjadi ide yang tentu berpengaruh pada perkembangan saat ini, saat itu. Kemudian selain dari kriteria yang memenuhi tadi, ada hal lain yang terkait dengan kenapa Candi Borobudur itu bisa lolos menjadi warisan dunia, yaitu aspek keaslian dan keutuhan, authenticity dan integrity. Jadi Candi Borobudur mempunyai tingkat keaslian dan keutuhan. Sesuai dengan operasional guideline, tingkat keaslian suatu warisan budaya dapat meliputi berbagai aspek. Jadi aspek keaslian bentuk, desain, bahannya, penggunaan dan fungsi, tradisi teknik, lokasi pengaturan, keaslian semangat perasaan, dan keaslian faktor internal dan eksternal lainnya. Kemudian kita masuk ke subpokok bahasan yang kedua, yaitu tentang interpretasi dan presentase warisan budaya. Tadi yang menjadi inti pokok dari presentasi kita di pagi siang hari ini. Jadi penjelasan tentang ini adalah dari berbagai tinggalan masa lalu, baik yang bersifat tangible maupun intangible,
pilihan tentang apa yang akan dilestarikan, bagaimana cara melestarikannya, dan bagaimana itu akan disajikan kepada publik adalah elemen yang menjadi bagian dari interpretasi situs. Jadi tentang pelestarian, apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya, ini merupakan bagian dari tahapan interpretasi ini. Interpretasi dan presentasi atau bahasa dalam pemahaman kita adalah penafsiran dan penyajian. Itu merupakan komponen penting dari upaya pelestarian. Jadi kalau teman-teman menyajikan, membuat satu poster pelestarian, itu merupakan salah satu bentuk pelestarian. Jadi memang pelestarikan itu tidak melulu masalah fisik, tapi secara non-fisik lewat kampanye, lewat pembuatan poster itu merupakan andil teman-teman dalam proses pelestarian, khususnya Candi Borobudur. Kenapa seperti ini? Karena dari presentasi tersebut, itu digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan apresiasi dan pemahaman publik. Jadi pada akhirnya orang tidak peduli, masyarakat tidak peduli itu karena dia tidak tahu. Tapi begitu tahu, diberikan informasi secara menarik, itu mereka kemungkinan akan mempunyai pikiran yang berbeda. Akan ada apresiasi, oh ternyata Tinggalan Masa Lalu itu mempunyai sebuah karya yang benar-benar jenius, benar-benar mengilhami semua masyarakat. Pada akhirnya mereka juga akhirnya akan memberikan apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli. Jadi kira-kira seperti itu. Pedoman yang saya sampaikan di awal tadi, jadi interpretasi dan presentasi warisan budaya itu sudah ada pedomannya. Nanti bisa teman-teman cari juga, yaitu The E-commerce Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage. Ini nanti ada beberapa pedoman di situ. Jadi dasar tadi ada ini yang bisa dilihat di bagian kanan, ini adalah The E-commerce Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage. Jadi inilah bagaimana menggambarkan melalui komunikasi publik ini, melalui diseminasi, popularisasi, presentasi, dan interpretasi. Setiap tindakan pelestarian dan warisan budaya dunia maupun tradisi pada sana adalah tindakan komunikatif. Jadi kenapa piagam pedoman dasar ini dibuat, ini adalah untuk mendefinisikan prinsip-prinsip dasar interpretasi dan presentasi sebagai komponen penting dari upaya pelestarian. Dan sebagai sarana untuk meningkatkan apresiasi publik dan pemahaman mereka tentang warisan budaya ini. Interpretasi mengacu pada kegiatan potensial yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran publik. Presentasi lebih khusus menunjukkan komunikasi. Jadi interpretasi untuk meningkatkan kesadaran, sedangkan presentasi lebih kepada bagaimana mengkomunikasikan yang bentuk presentasi ini dirancang secara cermat tentang kontennya seperti apa, informasinya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa. Infrastruktur interpretatif ini mengacu pada instalasi fisik, fasilitas, dan yang terhubung dengan warisan itu sendiri. Kemudian dalam pedoman ini, itu ada 7 prinsip yang harus teman-teman pahami. Bagaimana proses interpretasi dan presentasi ini. Yang prinsip pertama adalah akses dan pemahaman. Prinsip kedua itu sumber informasi. Prinsip ketiga adalah perhatian pada konteks. Kemudian prinsip empat adalah perstalian keaslian. Prinsip lima itu keberlanjutan. Prinsip enam adalah kebutuhan terhadap inklusivitas. Inklusivitas itu apa? Jadi inklusivitas itu adalah cara pandang kita dengan cara pandang orang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian dalam pertemuan ini, itu ada prinsip yang harus dipahami. Bagaimana presentasi dan presentasi ini. Yang prinsip pertama adalah akses dan pemahaman. Terlalu aja ini ya. Halo, tes Mas Bambang. Halo, Mas Bambang. Halo. Tes. Halo, Tes. Mas Bambang. Mana ini? Teman-teman, ini bisa terlihat enggak ya? Mohon maaf. Halo. Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Saya lanjut ya.
Ya, saya lanjutkan lagi, mohon maaf. Jadi kita tadi sampai sini ya, jadi pedoman interpretasi itu ada 7 prinsip. Mulai dari akses pemahaman sampai pentingnya penelitian, pelatihan, dan evaluasi. Nanti akan saya ini akan saya bahas satu persatu ya. Mungkin sebelum kita masuk pembahasan lebih dahulu tentang masing-masing pedoman tadi adalah kita sampaikan tentang tujuan. Tujuan tadi secara lugas sudah disampaikan bahwa ini yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran dan apresiasi masyarakat. Namun secara rinci, pedoman-pedoman ini juga mempunyai tujuan yang lebih spesifik. Yang pertama adalah memfasilitasi pemahaman dan apresiasi terhadap suatu situs cagar budaya yang arahnya adalah kesadaran publik, keterlibatan mereka dalam konteks konservasi. Kemudian mengkomunikasikan makna atau nilai pengakuan signifikansi yang cermat terdokumentasi melalui metode ilmiah. Kemudian yang ketiga, melindungi nilai-nilai, baik nilai-nilai yang berwujud dan tidak berwujud. Yang keempat adalah menghormati keaslian suatu situs. Yang kelima, berkontribusi pada konservasi yang berkelanjutan. Jadi bentuk promosi, pemahaman publik, presentasi ini merupakan salah satu aspek konservasi yang berkelanjutan. Jadi ini never ending lah, katakanlah kira-kira seperti itu. Ini termasuk dalam konteks penyiapan data dalam pemeliharaan jangka panjang. Ini mendorong inklusivitas tadi, jadi menempatkan pemahaman kita sama dengan pemahaman orang lain. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir adalah mengembangkan pedoman teknis dan profesional untuk interpretasi. Jadi proses-proses ini juga merupakan satu bagian dari pengembangan metode dalam metode untuk interpretasi. Baik nanti prosesnya lewat teknologi, penelitian, dan pelatihan. Kira-kira seperti itu. Jadi proses selama kita melakukan interpretasi sebuah situs, itu ya proses itu juga merupakan proses pembelajaran dalam pengembangan metode. Yang pertama, kita masuk di prinsip pertama, yaitu akses dan pemahaman. Ini dijelaskan bahwa interpretasi dan presentasi itu harus memfasilitasi fisik dan akses intelektual oleh publik ke situs warisan budaya. Ini secara lebih rinci lagi, penafsiran tentang ini itu meliputi penafsiran pokok, yaitu mulai dari penyajian yang efektif, harus meningkatkan pengalaman pribadi, rasa hormat, dan pemahaman publik. Kemudian poin yang kedua, harus mendorong individu dan komunitas untuk merefleksikan persepsi mereka masing-masing. Mas Bram, mohon maaf Mas Bram. Gimana Mas? Presentasinya nggak muncul ya? Nggak muncul ya Pak. Oh, nggak muncul Mas. Mas. Oh iya, belum saya share Mas Bambang. Maaf Mas Bambang, tadi saya close. Ini belum saya share lagi, wah nanti gejrit-gejrit. Baik, bisa kelihatan sekarang Mas? Iya, udah Pak. Udah. Udah ya, oke, mohon sudah. Maaf ya. Baik, kita ulang. Kita masuk ke ini ya. 7 prinsip interpretasi dan presentasi tadi. Yang pertama kita berbicara tentang prinsip yang pertama, yaitu akses dan pemahaman. Jadi penjelasan pada prinsip pertama ini adalah bahwa interpretasi dan presentasi ini harus memfasilitasi fisik dan akses intelektual oleh publik ke situs warisan budaya itu. Penjelasan lebih rinci dari prinsip yang pertama tentang akses dan pemahaman ini adalah ada 6 poin pokok, mulai dari penafsiran dan penyajian yang efektif, kemudian interpretasi dan presentasi yang mampu mendorong individu maupun komunitas untuk merefleksikan persepsinya masing-masing. Karena jangan sampai tuntutan pelestarian ini hanya menjadi kepentingan si pengelola. Jadi katakanlah seperti itu, kondisi yang ada itu sudah sekarang seperti itu. Masing-masing mempunyai satu pengertian, satu interpretasi yang kemudian dituangkan dalam suatu program. Dan nyata-nyata ketika program tersebut bersinggungan dengan masyarakat sekitar dalam konteks pelibatan dan sebagainya, nyata-nyata program tersebut ternyata tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Maka dalam konteks interpretasi ini, setiap individu, kelompok, komunitas, atau masyarakat yang khususnya ada sekitar kawasan atau situs itu menyampaikan pendapatnya masing-masing bahwa menurut saya ini dalam konteks pengembangan pelibatan masyarakat, pengelolaannya seperti ini, ataupun informasinya seperti ini, dan sebagainya. Maaf, Pak. Suaranya ya. Mati, Pak.
Sakti ya? Sebentar, Mas. Sudah, Mas Bram, sudah keluar. Sudah, oke, Mas. Oke, Mas Bang. Ini bisa ya, Mas, terlihat ya? Lihat enggak, Mas Bang? Kelihatan, Mas, kelihatan, aman. Oke, lanjut. Jadi tadi ya, yang dimaksud sebelumnya tadi bahwa masing-masing individu dan komunitas ataupun masyarakat itu bisa menyampaikan, merefleksikan persepsinya masing-masing. Jadi nanti dari kepentingan program sebuah pelestarian itu sehingga akan menjadi sebuah program yang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Jangan sampai interpretasi ini hanya menjadi interpretasi si pengelola saja. Itu akan menjadi sesuatu yang akan tidak terlaksana dengan baik, dan lebih parah lagi ini menjadi satu program yang tidak sustain atau tidak berkelanjutan. Jadi poin-poin saat ini kondisi yang terjadi seperti itu. Jadi bisa mungkin di aspek ini menjadi pemikiran kita yang lebih dalam lagi, bahwa konteks interpretasi sampai presentasi ini merupakan satu proses yang ini harus berlanjut secara terus-menerus, kira-kira seperti itu. Yang kedua mungkin terkait dengan prinsip kedua adalah sumber informasi. Ini menjadi hal yang penting juga. Dalam prinsip kedua ini, definisi yang disampaikan adalah bahwa interpretasi dan interpretasi ini harus didasarkan pada bukti yang dikumpulkan melalui metode ilmiah serta diterima dalam kehidupan tradisi budaya sesuai dengan kondisi masa lalunya. Jadi apa saja hal yang menjadi dasar kita membuat interpretasi itu juga melalui rujukan-rujukan yang ilmiah. Jadi kita tidak boleh sembarangan saja menyampaikan interpretasi yang kita lakukan. Ya katakanlah dalam konteks poster ini juga, ketika kita mau membuat satu ilustrasi visualisasi itu ya, kita harus menggunakan sumber source atau citasi yang benar. Jadi teman-teman tidak ketika itu sudah dipublikasikan itu tidak menjadi suatu yang kontradiktif. Kemudian yang ketiga adalah konteks dan latar belakang. Jadi prinsip pengertian dalam prinsip nomor tiga ini adalah bahwa interpretasi dan penyajian ini harus berkaitan dengan konteks dan pengaturan sosial, budaya, sejarah, dan alam yang lebih luas. Secara lebih spesifik lagi, penjelasannya adalah seperti ini. Penafsiran publik atau atas situs ini harus jelas dengan membedakan dan menentukan tanggal, fase, dan pengaruh dalam konteks evolusinya. Jadi nanti proses eksplorasi dalam konteks sejarah politik spiritual itu juga harus sesuai dengan tanggal yang fase, maksudnya secara lebih umum lagi adalah fasenya, prosesnya sebuah warisan itu berproses sampai saat ini seperti apa. Kemudian penjelasan lainnya adalah lanskap sekitarnya, lingkungan, dan konteks geografis itu merupakan bagian integral. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai penting sejarah dan budaya sebuah situs. Dan itu harus dipertimbangkan dan interpretasikan. Jadi ketika kita menginterpretasi dan kemudian menyajikan sebuah situs, itu tidak lepas dari konteks lingkungan, kemudian aspek lanskap yang ada di sekitarnya juga, termasuk Candi Borobudur. Ketika kita membuat interpretasi, itu pasti tidak lepas dari konteks kawasan. Contohnya apa? Contohnya tentang Danau Purba. Kemudian contohnya tentang apa? Tentang intangible heritage-nya, aktivitas masyarakat yang masih ada sampai dengan saat ini. Kemudian beberapa bentuk-bentuk bangunan sekiranya itu berkaitan dengan relief yang ada di Candi Borobudur. Jadi interpretasi itu tidak lepas dari konteks kawasan dan lanskap yang ada di sekitarnya. Yang keempat adalah prinsip keaslian. Ini punya pengertian bahwa interpretasi dan penyajian harus menghormati prinsip keaslian dalam sesuai dengan dokumen arah 1994. Nanti ini bisa dicek lagi detail dokumen arah seperti apa. Jadi penjelasan lebih rinci adalah keaslian adalah masalah yang relevan dengan komunitas manusia serta sisa materialnya. Jadi rancangan interpretasi ini harus menghormati fungsi sosial tradisional dari situs dan praktek budaya serta martabat penduduk lokal dan komunitas terkait. Jadi ini tidak lepas dari konteks masyarakat atau intangible atau unsur-unsur non-fisik yang ada di suatu situs. Jadi sebisa mungkin hal yang berkaitan dengan informasi nilai penting sebuah kawasan, masyarakat pendukungnya itu juga harus kita sampaikan dalam proses interpretasi dan kemudian kita sampaikan dalam presentasinya tadi.
Yang kelima, ini merupakan satu prinsip yang sampai saat ini ketika kita ngomong tentang interpretasi sampai nanti program pelestarian suatu situs ini menjadi suatu yang dalam tanda kutip itu kurang diperhatikan. Asal suatu program itu sudah dilakukan, ya sudah sampai di situ saja. Namun padahal itu sebenarnya menjadi satu awal permasalahan akan muncul. Jadi di prinsip lima, ini menjadi hal yang penting harus kita perhatikan, yaitu terkait dengan keberlanjutan. Bahwa interpretasi untuk situs itu harus peka terhadap lingkungan alam dan budayanya. Dengan sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan di sekitarnya itu juga menjadi satu tujuan utama juga dalam proses interpretasi dan presentasi. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Jadi interpretasi dan presentasi ini bisa melayani dari berbagai macam tujuan, mulai dari tujuan konservasi, pendidikan, dan budaya. Keberhasilannya tidak boleh diwilayahnya hanya berdasarkan angka kehadiran atau pendapatan pengunjung saja. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi memang harus kita gali, kita evaluasi pemahaman mereka atas interpretasi atau atas presentasi sebuah situs itu seperti apa. Jadi ini menjadi hal yang penting. Bagaimana proses IP atau interpretasi presentasi ini menjadi bagian yang integral dari konservasi, peningkatan kesadaran publik tentang masalah konservasi. Sehingga akan mampu dijelaskan upaya yang dilakukan ke depan untuk melindungi integritas fisik dan keaslian situsnya itu sendiri. Enam adalah inklusivitas, yaitu harus merupakan kolaborasi yang bermakna antara profesional warisan, masyarakat, serta pemangku kepentingan. Jadi persepsi atau pandangan tentang sebuah situs itu tidak hanya menjadi satu pemikiran si profesional saja atau peneliti saja, namun ini merupakan kolaborasi atau pemahaman yang dikolaborasikan antara persepsi atau pemahaman dari si peneliti, kemudian masyarakat, pengelola, dan kalau mungkin di situ ada masyarakat adat, ya ada masyarakat adat. Jadi ini menjadi satu pengertian yang kemudian menjadi dasar interpretasi yang benar-benar kolaborasi dari semua elemen yang ada atau turut langsung dalam proses pelestarian situs-situs sendiri. Kemudian ini poin yang penting juga bahwa terkait dengan kekayaan intelektual dan hak budaya tradisional itu sangat relevan dengan proses interpretasi. Dan ekspresinya lewat berbagai media komunikasi. Sehingga kepemilikan dan hak untuk menggunakan gambar, teks, dan bahan interpretatif ini harus didiskusikan, diklarifikasi, dan disepakati dalam proses perencanaan. Satu contohnya kayak seperti ya tadi, saya menggunakan satu gambar tracing yang cukup fenomenal dan menarik yang dibuat oleh Kang Hendy tadi. Saya tampilkan di slide saya, ya saya sebutkan sumbernya ini tracing by siapa atau image source by siapa. Jadi ini merupakan satu bentuk menghormati sebuah karya. Ini merupakan satu bentuk memahami sebuah kekayaan intelektual yang sebenarnya ini sudah menjadi syarat yang harus kita lakukan ketika kita mengambil sumber entah gambar, foto, teks dan lain sebagainya. Kita harus menyampaikan bahwa kalau itu memang bukan kita yang mengide kreasikan atau membuatnya, kita katakanlah mengambil dari orang lain, ya secara terbuka kita sampaikan di situ bahwa ini sumbernya A, B, C, dan C. Kemudian prinsip yang terakhir adalah penelitian, pelatihan, dan evaluasi. Jadi selama proses interpretasi dan presentasi tadi, penelitian, pelatihan, dan evaluasi itu merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi setiap hal yang kita lakukan, mulai dari interpretasi, presentasi, kemudian menginterpretasikan lagi, mempresentasikan lagi, ini merupakan satu proses yang berkelanjutan. Jadi penafsiran sebuah situs warisan budaya itu tidak boleh dianggap selesai dengan penyelesaian infrastruktur penafsiran tertentu. Jadi penelitian konsultasi yang berkelanjutan ini penting untuk memajukan pemahaman dan apresiasi atas nilai penting sebuah situs. Tinjauan rutin yang menjadi elemen integral dalam setiap proses interpretasi warisan. Jadi setiap proses interpretasi tentang lebih spesifik nilai penting sebuah situs itu ya harus terus digali karena ini merupakan satu bentuk warisan masa lalu.
kita tidak menjadi saksi masa lalu itu, dari masa lalu mulai sebuah situs dibangun sampai saat ini, tentu kita tidak menjadi bukti langsung. Sehingga interpretasi ini perlu digali lebih lanjut atau terus berproses, sehingga satu temuan tentang nilai penting itu juga akan memunculkan proses atau memunculkan nilai penting lain. Namun mestinya lewat proses penelitian, kemudian pemahaman dari aspek-aspek yang lain juga. Ini ada 7 poin, jadi di proses penelitian prinsip ketujuh ini cukup banyak, jadi nanti kita harus memahami terkait dengan proses pelatihan, kemudian pengembangan profesionalisme, terkait dengan pembuatan konten, manajemen, teknologi, dan lain sebagainya, itu merupakan satu hal yang pokok yang pada akhirnya ini menjadi satu prinsip juga dalam konteks interpretasi dan presentasi. Mungkin yang poin terakhir kita akan sedikit menyampaikan tentang warisan budaya dan teknologi. Jadi kalau kita ngomongin TIK, teknologi informasi dan komunikasi, warisan budaya itu merupakan satu yang terintegrasi. Ini juga ada satu sumber tentang guideline pemanfaatan digital teknologi dengan warisan budaya. Ini ada guideline-nya. Nanti kalau teman-teman kerso atau pengen mendapatkan guideline-nya itu nanti bisa kami share, itu bentuknya PDF, cukup menarik. Jadi bagaimana memanfaatkan digital teknologi dalam konteks warisan seperti apa, ada guideline di situ. Jadi tidak hanya asal, oh ini fungsinya gini, enggak. Kita harus memahami secara prinsip dasar dulu, kenapa kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan warisan budaya. Jadi kita memahami tentang proses guideline itu, sehingga nanti ketika akan mempraktekkan atau membuat satu produk teknologi untuk presentasi kepada masyarakat, kita benar-benar memahami. Dasarnya apa, prinsipnya apa, kok kamu melakukan A, B, C, dan D, kira-kira seperti itu. Terkait dengan dasar pertimbangan ini ada 3 pertanyaan besar, yaitu apakah tujuan yang terrealisasi tersebut atau produk yang kita buat itu dapat diterima untuk interpretasi dan presentasi. Ini sangat berkaitan, guideline tentang penggunaan teknologi informasi ini sangat berkaitan dengan 7 prinsip dalam interpretasi dan presentasi tadi. Nanti kalau teman-teman mau, ini bisa saya kirim 2 filenya, yaitu PDF tentang 7 prinsip interpretasi dan panduan penggunaan teknologi informasi. Yang kedua adalah bagaimana TIK ini dapat membantu ahli warisan budaya dalam pencapaian penelitian, administrasi, dan tujuan interpretatif atau pendidikan. Jadi apakah memang teknologi ini bisa membantu untuk mencapai tujuan dari masing-masing proses dalam rangka penelitian tadi, ini juga penting. Dasar yang ketiga adalah pertimbangan apa yang akan membantu menentukan aplikasi warisan digital, mengingat kerapan bentuk yang spesifik. Jadi perkembangan teknologi yang beragam itu adalah menjadi pertimbangan juga metode atau bentuk yang akan kita gunakan untuk penyajian atau interpretasi sebuah warisan budaya itu, apa yang akan kita gunakan. Itu juga menjadi dasar pertimbangan kenapa ada integrasi antara TIK dan warisan budaya. Kemudian panduan ini berkaitan dengan 6 elemen pokok. Yang pertama adalah akses intelektual dan fisik. Ini nanti kalau di dokumennya ini berkaitan dengan prinsip yang e-commerce tadi, yang poin berapa itu ada penjelasannya. Yang kedua adalah dokumentasi dan pencatatan situs, konteks penafsiran, pelestarian keaslian, menyeimbangkan pengunjung dan konservasi, dan memfasilitasi partisipasi publik. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti secara lebih detail dan rinci tentang 7 prinsip pedoman untuk interpretasi dan presentasi serta guideline pedoman penggunaan TIK untuk penyajian nilai penting warisan budaya, nanti saya ada materinya, kalau teman-teman mengendaki nanti bisa kami share. Baik, itu saja mungkin Mas Bambang. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan hal yang kurang berkenan dan belum jelas, nanti bisa kita diskusikan di session diskusinya. Waktu saya kembalikan ke Mas Bambang. Monggo Mas Bambang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bramantara.
Ya, cukup panjang tadi pemaparan dari beliau dan cukup menarik. Dan nanti bagi peserta akan kita bagikan link untuk mendownload materi-materi yang nanti disampaikan oleh para narasumber. Dan menginjak ke materi berikutnya. Selamat siang Pak Hendy. Apakah sudah bisa bergabung? Selamat siang Pak Hendy. Ya, sembari menunggu narasumber yang kedua, kami ingatkan untuk para peserta, silakan untuk mengisi link absensi yang ada di kolom komentar. Silakan untuk absen terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Hendy. Coba sambil saya telepon kan Mas Bambang kok hilang-hilang. Oh iya. Oh, udah ada ini. Iya, itu volumenya juga sebenarnya sudah naik turun udah. Oh, iya. Cuma kok belum terdengar. Halo Kang Hendy tes. Kita apa ada masalah, tapi kayaknya di kampus ya Mas Bambang tadi. Listriknya mati. Mungkin saya malah sedikit nyambung dengan presentasinya Mas Bram tadi ya Mas Bram. Monggo Mas Bambang, siap Mas. Yeah. Jadi ini untuk masukan buat teman-teman aja. Sebenarnya untuk gambaran nanti ide-ide untuk teman-teman ini, sebenarnya isu-isu strategis apa Mas yang ada di sekitar Borobudur saat ini yang memang itu topik-topik yang cukup seksi yang istilahnya nanti bisa diangkat oleh teman-teman sebagai wujud ide atau gagasan yang akan mereka tuangkan dalam poster nantinya. Baik, terima kasih Mas Bambang. Menarik tadi Mas Bambang memunculkan pernyataan seperti ini, jadi nanti bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan semua agar tentukan kalau kita membuat satu poster itu tentu itu menjadi satu bobot penting juga tentang isu yang terkini gitu loh. Enggak mungkin kita membuat satu poster isu yang sudah lama, itu kan enggak keren juga lah kalau teman-teman memahami pasti seperti itu. Hanya kami sedikit menyampaikan informasi apa yang kondisi yang terjadi saat ini di Borobudur itu tentu ada beberapa isu strategis yang menarik. Yang pertama adalah terkait dengan corona atau COVID pandemi ini kan tentu menjadi satu isu yang sangat fenomenal, bahkan sampai sekarang itu tidak hanya isu, artinya ini proses ini terus berjalan. Jadi dalam konteks itu bagaimana kita bisa ikut melestarikan Candi Borobudur itu merupakan satu isu yang cukup menarik juga. Kemudian yang kedua, Borobudur itu kan sekarang menjadi satu aset destinasi super prioritas. Jadi kalau teman-teman nanti bisa googling destinasi super prioritas itu apa, itu menjadi satu program prioritas untuk tujuan pariwisata, itu kan salah satunya Borobudur lah. Dalam konteks itu, tentu kalau teman-teman bisa memahami lebih jauh, sebenarnya kan konteks pariwisata dan pelestarian itu kan menjadi dua hal yang
yang apa ya istilahnya kontradiktif lah katakanlah seperti itu. Namun itu bisa menjadi suatu hal yang tidak kontraproduktif atau itu menjadi hal yang produktif jika aspek pemanfaatan pariwisata itu bisa harmoni dengan proses atau dengan pelestarian. Jadi secara lebih lugas itu bisa dinyatakan dalam statement eksplorasi without exploitation. Jadi kita mengeksplorasi tanpa harus mengeksploitasi. Jadi itu kan menjadi suatu isu yang menarik juga. Kemudian mungkin bisa memberikan atau memberikan gambaran ke teman-teman isu yang lain juga adalah bahwa Borobudur kalau kita sampaikan di penjelasan tentang interpretasi presentasi itu kan merupakan sebuah signifikan warisan budaya atau khususnya Borobudur itu tidak lepas dari konteks lanskap kawasan yang ada di sekitarnya. Nah, dalam konteks ini kalau kita membuat satu informasi presentasi dalam bentuk poster ini loh bahwa Borobudur itu yang menarik enggak hanya candinya. Jadi Borobudur itu tidak hanya candinya saja, namun bagaimana kehidupan masyarakatnya yang sebenarnya itu merupakan satu bagian integral dari nilai penting Borobudur. Kemudian bagaimana kehidupan masyarakatnya yang merupakan bagian dari intangible heritage kawasan Candi Borobudur seperti apa. Kemudian aktivitas-aktivitas apa saja yang sampai sekarang itu masih terjadi, masih dilakukan di masyarakat yang itu juga tidak lepas dari konteks significant value-nya Candi Borobudur. Nilai Candi Borobudur itu kalau kita breakdown lebih detail lagi itu kan banyak sekali, apalagi kalau kita belajar dari relief-relief candi yang ada di Borobudur, mulai dari relief tentang sebab akibat di Karmawibangga, kemudian ada di Jataka, Gandaviwa dan lain sebagainya. Itu ketika kita interpretasi, kita membuat satu produk presentasi poster itu akan sangat menarik. Memang susahnya apa? Susahnya secara teknis ya. Secara teknis gini, saya membayangkan seperti ini. Dari berbagai macam isu, aspek tadi kita jadikan satu dalam bentuk poster. Nah, itu kan susahnya seperti itu. Ya katakanlah kalau kita membuat foto itu kan tentu secara logika umum ketika kita katakanlah membuat foto modeling dengan foto story foto itu kan agak susah juga. Story foto itu kan mengemas beberapa produk foto yang bercerita yang menjadi satu alur yang tidak terputus, isu yang akan disampaikan itu kena dan publik itu paham dengan hanya selembar, katakanlah dalam tanggung jawab seperti itu. Demikian juga dengan poster, bagaimana kita mengkolasi image, mengkolasi beberapa foto, kemudian kita menggabungkan katakanlah dalam satu poster, kita membuat narasi yang tidak begitu panjang. Nggak mungkin juga dalam satu poster kita membuat narasi sampai 5 paragraf. Itu nanti malah jadinya kan bukan poster, tapi mading. Dengan bahasa yang short, nggak begitu panjang namun itu kena. Itu kan yang itu kalau menurut saya yang bagian yang cukup agak rumit bagi teman-teman untuk merumuskan. Tapi itu tidak serta-merta tidak bisa dilakukan, tidak seperti itu, tapi ini bisa ketika kita bisa menggali nilai atau menggali dari aspek yang akan kita hadirkan, kita presentasikan, kita ngomongin tentang isu apa. Udah ada isu-isu itu kita breakdown lagi. Ini resource-nya apa saja ya kira-kira? Misalkan kita ngomongin tentang gerabah itu kan nanti resources yang ada itu bisa diambil dari salah satu relief tentang gerabah misalkan, kemudian kita sajikan di situ, kita kolase dengan lanskap Borobudur posisinya seperti ini. Nah itu membutuhkan apa ya identifikasi, kreasi dan art sense yang cukup tinggi dan saya yakin teman-teman nanti bisa, karena memang kalau beberapa pengalaman yang sudah dilakukan di Balai Konservasi Borobudur juga itu ya tidak, katakanlah tidak hanya sekali jadi saja, namun proses kadang-kadang ini kurang ini dan proses itu kalau dari beberapa pedoman yang sudah kita sampaikan tadi bisa diakomodir semua, saya kira ini bisa menjadi sebuah produk yang menarik sesuai dengan keinginan yang akan kita dapatkan. Kira-kira seperti itu, Mas Babang. Halo Mas Babang.
Ya Mas Bram. Mohon maaf. Yeah. Oke, mungkin sambil menunggu ada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh langsung apa memberikan pertanyaan melalui chat ataupun menekan di tombol reaction itu bisa cari. Untuk Pak Hendy belum bisa ya Mas Ram ya? Ini barusan WA, tapi saya balas belum balas lagi. Coba ya telepon, udah nyambung tadi. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan menuliskan di kolom komentar jika memang ingin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Monggo buat teman-teman semua disampaikan saja, nggak usah apa ya, nggak usah serius-serius banget sambil usah rupanya. Malu. Guyon untuk nggak usah malu monggo. Kalau ada yang tidak berkenan, tidak berkenan, tidak jelas, nanti sekiranya saya bisa menjawab akan saya jawab dan saya jelaskan. Oh ini ada yang tanya Mas Bram. Oke. Pak, saya mau tanya, apa nanti presentasinya harus sama sesuai dengan yang Bapak tadi jelaskan? Ini maksudnya mungkin presentasi itu ya, apa di poster itu ya? Posternya ya. Ya, sebenarnya tidak. Jadi monggo saja bebas. Jadi memang apa? Pembekalan kali ini adalah untuk menambah wawasan dari teman-teman. Jadi yang memang banyak yang belum tahu tentang Borobudur, dengan kegiatan ini jadi wawasannya terbuka. Seperti apa sih Borobudur, seperti apa sih tantangan-tantangan yang muncul di sekitar Borobudur, kemudian potensi-potensi apa sih yang istilahnya ada di sekitar Borobudur. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Bram tadi, sekarang Borobudur itu menjadi super prioritas, destinasi super prioritas, kemudian di mana nanti itu pasti akan berdampak terhadap istilahnya penggunaan akuna lahan yang ada di sekitar Borobudur. Nah, itu akan sangat banyak sekali berpengaruh. Nah, isu-isu tersebut bagaimana nanti teman-teman bisa mengolah. Jadi bebas saja. Teman-teman punya ide apa, itu silakan aja dituangkan seperti itu. Dan mungkin sedikit saya tambahkan, jadi untuk memperoleh informasi yang cukup komplit tentang Borobudur, nanti teman-teman bisa berkunjung ke web kami, yaitu borobudurpedia.id, ya, borobudurpedia.id. Nanti di sana akan banyak sekali informasi yang bisa teman-teman dapat. Di sana ada Borobudur virtual, jadi nanti kalau teman-teman, ah ini udah masa pandemi nih, kan kalau ke Borobudur nggak bisa naik. Nah itu bisa teman-teman menjelajah ke Candi Borobudur, melewati lorong-lorongnya, bahkan sampai ke atas itu lewat Borobudur virtual itu. Jadi teman-teman bisa menjelajah ke Candi tanpa harus mengunjungi situsnya itu sendiri. Kemudian, ada juga e-book. Nah, e-booknya itu sangat banyak. Itu adalah apa? E-book produksi dari kantor kita yang bercerita tentang kawasan, bercerita tentang sejarahnya, bercerita tentang bagaimana lingkungan geografis yang ada di sekitar Borobudur itu sangat banyak di situ. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja tentang arsitekturanya, tentang cerita-cerita yang ada di relief itu juga ada di borobudurpedia.id. Nanti silahkan searching aja, nanti silahkan berselancar, silahkan di
unduh agar menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Oke. Ini ada yang bertanya lagi. Pak, saya Kiki Dewi mau tanya apakah di dalam poster dikasih latar belakang Candi Borobudur? Ya, itu monggo saja. Itu monggo kreasinya mau seperti apa? Boleh mau dikasih latar belakang Candi Borobudur ataupun tentang reliefnya atau tentang stupanya atau arca singanya, monggo saja silakan berkreasi. Yang jelas titik-titik poin penilaian yang akan kita nilai itu seperti apa yang sudah tertera di web. Jadi kan ada beberapa parameter yang sudah ada. Ya nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja dari poin-poin itu kira-kira poster yang teman-teman bikin itu sudah memenuhi itu enggak? Seperti itu. Oke, kemudian ini lebih banyak ke teknis posternya ya. Untuk mekanisme presentasi posternya itu bagaimana? Ya nanti, jadi nanti dari apa beberapa poster yang sudah masuk, nanti akan kita pilih. Dan nanti yang sudah terseleksi ini nanti yang nanti akan kita undang kembali seperti media ini melalui Zoom juga. Nanti mereka akan mempresentasikan satu persatu poster yang sudah mereka bikin. Oke, selanjutnya Pak Hendy apakah sudah bergabung atau belum ya? Tadi terakhir nganu Mas, listrik di kampusnya mati ini tadi sudah berapa lama nunggu 10 menitan lagi. Halo Mas Bang. Ya. Berarti ini kita siap Mas Bram. Ya ini satu Pak Hendy kita lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga ini. Kemudian ini untuk terakhir pengumpulannya itu seperti yang ada di web itu tanggal 3 Oktober. Itu tanggal 3 Oktober. Terus apakah dalam pembuatan poster diperbolehkan manual atau membuat menggunakan alat tulis? Silakan. Mau digital mau manual kita perbolehkan. Nanti ya tinggal kreativitas teman-teman dan kemampuan teman-teman seperti apa kita persilahkan. Kemudian ada lagi ini. Pak, apakah harapan dari poster konservasi Borobudur yang akan kita buat ya? Kemudian apakah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat yang seperti sudah dijelaskan Pak Brahmantara tadi, atau ada yang lain? Ya harapannya tentu saja poster ini bisa menggugah kepedulian masyarakat, lebih mencintai, lebih aware terhadap kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Istilahnya negara lain saja sudah mengakui bahwa Candi Borobudur itu sebagai World Heritage atau warisan dunia, kenapa kita tidak? Nah, melalui poster ini, bagaimana proses komunikasi yang dituangkan dalam sebuah poster itu dengan mudah nanti diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu tentu akan lebih peduli, lebih aware terhadap cagar budaya yang mereka miliki, seperti itu. Kemudian kita mau bertanya untuk konten apa saja yang harus ada di poster. Ya kalau kontennya monggo saja silahkan berkreasi sekreatif mungkin. Yang jelas untuk patokannya ada penilaian-penilaian yang sudah kita tetapkan.
Nanti itu menjadi pertimbangan buat teman-teman. Yang jelas poster ini memang harapannya bisa mengunggah tadi kepedulian masyarakat untuk mencintai. Minimal mereka tahu, oh ternyata Borobudur itu seperti ini toh. Oh ternyata permasalahan-permasalahan yang ada di Borobudur seperti ini. Oh isu-isu yang berkembang sekarang seperti ini. Itu monggo saja, silakan dikembangkan seperti itu. Ini nampaknya tadi Pak Hendy sudah ada. Selamat siang Pak Hendy. Apakah bisa mendengar suara saya? Selamat siang. Selamat siang, Alhamdulillah. Oke, teman-teman, ini mungkin kita langsung saja untuk ke pemateri kedua sebelum nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab berikutnya. Nggih, Pak Hendy, monggo. Halo, halo. Nggih, halo. Boleh minta 5 menit dulu sebentar? Oke, siap, Pak. Nggih. Siap. Jadi ini kita tunggu sekitar 5 menit lagi untuk Pak Hendy persiapan. Kita akan menjawab pertanyaan lagi dari teman-teman. Ini saya Fatimah Rahma, untuk desain poster sesuai ketentuan ya. Ya, yang jelas kita sudah ada membuat rule-rule-nya di sana, membuat ketentuan-ketentuan di sana. Monggo, silakan itu diikuti. Yang jelas ketika teman-teman membuat sesuai dengan ketentuan yang sudah kita gariskan atau kita sampaikan, itu menjadi poin tersendiri nantinya. Kemudian saya Diana Vianti dari Cimahi, untuk menulis narasi itu sendiri bagaimana ya? Ini narasi untuk apa ya? Apakah narasi untuk lebih atau malah lomba yang lain atau lomba yang storytelling itu? Ya yang jelas kalau mungkin membuat narasi nanti silakan teman-teman banyak-banyak untuk mencari data. Seperti apa sih Borobudur saat ini, seperti itu. Salah satunya nanti bisa mengunjungi tadi web borobudurpedia.id. Di sana banyak sekali data-data yang nanti bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman pelajari, yang nantinya bisa menambah kasanah dari teman-teman. Apalagi untuk, misal untuk awalan membuat narasinya. Saya ingin bikin apa ya? Oh tentang Candi Borobudur sebagai warisan dunia. Nah di sana datanya ada. Nanti tinggal di searching aja. Apa sih yang membuat Borobudur menjadi warisan dunia seperti itu? Atau oh Borobudur ternyata sekarang ada pembatasan pengunjung. Kenapa kok dibatasi? Nah silakan cari di situ, nanti itu juga ada. Oke. Oh ya, Pak, paketan saya mau habis, mau pindah ke YouTube saja. Oh ya, silakan. Monggo. Monggo, boleh. Ya. Terus ini Pak Hendy sudah bergabung. Nggih, selamat siang Pak Hendy. Apakah sudah siap? Siang semuanya. Nggih. Masih kan? Nggih, monggo Pak Hendy, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang semuanya, rekan-rekan peserta lomba khususnya dan para peneliti dari BKB dan juga partisipan lain. Ini menarik, sesi sekarang ini saya diundang oleh BKB. Kebetulan saya dari, perkenalkan nama saya Hendy Hertiasa dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Teman-teman, kalau dalam konteks lomba, saya mau bisa bilang bahwa karakteristik
poster itu berbeda sekali dengan yang namanya media-media lain di aspek khususnya grafik ya. Karena poster itu sesuatu yang sifatnya print matter, walaupun dia ada di media digital, tetapi dia konsepnya still image gitu kalau poster. Jadi kekuatannya terletak ada pada konsep visual yang sangat kuat, kemudian memanfaatkan kata-kata yang harus efektif, tidak boleh terlalu banyak, karena mungkin poster itu ibarat sesuatu yang sifatnya tidak mendalam, tetapi sangat teringat. Misalnya coba kalau kita lihat poster film. Poster film adalah sesuatu yang sifatnya hanya merujuk pada judul sama pemeran-pemerannya. Lalu keyword-keyword, tidak terlalu banyak kata-kata. Beda lagi dengan yang namanya brosur atau flyer atau sesuatu yang sifatnya lebih lengkap. Oke, jadi saya mau coba share. Ini ada beberapa pengetahuan yang boleh kita kita coba perbincangkan. Cuman misalnya ini ada sebuah workshop mengenai bagaimana mendesain poster baik dengan baik. Nah, coba kita lihat, ini adalah sebuah workshop yang dilakukan tahun 2013. Mari kita amati, sebelum kita bicara masalah Borobudur, mari kita fokus pada poster. Di sebelah kiri ini ada poster mengenai perang, ada poster mengenai pemilu, ada poster mengenai campaign, ada juga poster-poster mengenai film. Dia tidak terlalu berbicara masalah teks, tetapi dia mengutamakan kekuatan visual ya. Ingat, kekuatan visual dan teks sebagai pemicu bagaimana visual itu dipahami. Apa itu poster? Jadi poster itu adalah alat komunikasi sebenarnya ya. Jadi dia biasanya dalam sebuah permukaan bidang datar, terus kemudian dia dicetak dalam konteks still image, namun sekarang bisa juga dalam konteks digital. Kita bisa bisa lempar di dunia digital gitu ya, selain kita bisa taruh di sebuah papan, di sebuah tembok, atau di jalan berupa billboard. Jadi bagaimana efektif komunikasi itu dilakukan? Poster sebagai sebuah alat efektif dalam berkomunikasi, baik tujuannya untuk propaganda ataupun dalam konteks mempersuasi orang untuk meyakinkan sesuatu, baik itu pemikiran, baik itu perilaku, baik itu cara dia merubah pandangannya terhadap sesuatu gitu ya. Oke. Okay? Nah, ini saya belum menukik ke Borobudur nih. Ini kita bicara secara global dulu masalah poster ya. Nah, kemudian poster itu ada beberapa jenis poster, dan kemudian poster itu terbuat dari macam apa sih? Jadi poster ini antara teks dengan elemen grafis. Coba kita sepakati dulu bahwa tekstual ini bisa berupa angka, bisa berupa tulisan, bisa juga berupa diagram-diagram ataupun berupa elemen-elemen ikonik atau simbolik yang bisa kita gali, kita riset untuk problem-problem tertentu, baik masalah problem pariwisata, problem arkeologi, problem sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi prinsip yang membangun poster adalah masalah tekstual dan masalah grafik. Artinya ada dua elemen sejoli ini
bergabung menjadi sebuah bentuk poster gitu ya. Next, supaya kita cepat biar banyak diskusinya ya. Nah, ini masalah sejarah kita coba lewati aja. Nah, ini tokoh yang menggagas mengenai poster, coba kita lihat. Nanti kita share ya, nanti kita share ya. Cuman kita coba amati bagaimana, saya ingin memperlihatkan bagaimana piawainya poster untuk dalam sepanjang sejarah, poster itu banyak berjasa terhadap banyak hal dalam peradaban manusia. Ini poster-poster di tahun 1900 dan tahun 1894 mengenai berbagai hal, ada yang mengenai pertunjukan, ada mengenai film gitu ya. Dan ini poster-poster seperti ini biasanya berkembang di wilayah Amerika atau wilayah Eropa. Nah, perlu dicamkan teman-teman yang mau ikut lomba, poster itu sebenarnya ada berbagai jenis. Ada yang bersifat propaganda dan dia orientasinya pada politik, itu biasanya berbicara masalah kepedulian secara nasional, berbicara masalah integritas nasional, dan biasanya tiap partai mencoba untuk mengusung konsep-konsep tentang negara, tentang rencana bagaimana membuat satu kekuatan dalam sebuah negara. Ini disebutnya political poster. Terus kemudian ada yang namanya social awareness poster. Biasanya poster-poster ini, nah ini biasanya dekat-dekat ke lomba kita nih, ada produk, service, ada yang sifatnya produk. Misalnya kita menjual sesuatu yang sifatnya bisa dibeli oleh konsumen. Apa yang bisa kita beli? Misalnya bentuk cenderamata, bentuk produk-produk kerajinan dan lain-lain. Kalau service, nah ini service ini sangat luas sekali. Kalau kita hubungkan dengan urusan kita hari ini adalah bagaimana misalnya World Heritage ini tetap terjaga, tetap bisa menjadi pelayanan seluruh umat manusia di dunia ini karena ini adalah World Heritage misalnya. Bagaimana orang bisa diberikan sebuah servis yang baik tentang World Heritage apabila kita tidak promosikan ke segala penjuru dunia lewat poster misalnya ya. Dulu pernah di tahun 1800-an ketika Crom meneliti, ketika Levy meneliti, itu kalangan-kalangan pariwisata Belanda pernah membuat poster-poster bagaimana tur dari Sumatera, Jawa, hingga ke tempat Borobudur. Itu tahun 1800-an pernah dibuat poster-poster bagaimana mengunjungi tempat-tempat artefak di Indonesia di tahun 1800-an. Jadi coba Anda nanti riset di web-web Belanda atau di museum Belanda, pasti ada poster-poster mengenai Jawa dan Borobudur. Jadi mungkin hari ini kita udah kalah oleh zaman-zaman di tahun 1800-an kalau bicara masalah poster ya. Tetapi karyanya belum tentu kalah gitu. Kalau sudah buatnya iya di tahun 1800-an. Tapi mungkin Anda-Anda yang ikut lomba ini akan lebih canggih, saya yakin, karena pengetahuannya akan lebih luas. Berikutnya adalah poster film yang pernah saya bahas. Kemudian ada juga poster event. Poster event ini biasanya temporary, misalnya maraton Borobudur itu perlu dibuat poster, atau mungkin juga kegiatan menikah. Kalau memang itu adalah terkenal, kita harus bikin poster menikah juga gitu ya. Atau misalnya budaya-budaya tertentu seperti di Jogja ada yang namanya sekatenan, itu juga harus dipopulerkan. Jadi yang namanya special event itu juga harus dibuatkan posternya. Brand atau music poster, nah ini bagian dari juga event ya. Jadi bagaimana mempromosikan sebuah grup band atau kegiatan-kegiatan showcase atau offline sebuah tour musik. Nah, yang satu ini yang namanya
publication poster ini biasanya lebih rigid dan lebih harus hati-hati karena biasanya di dalamnya mengenai hal-hal yang substansial mengenai pengetahuan, baik itu penelitian, baik itu metode atau sesuatu yang sifatnya edukasional. Nah, biasanya di dalam sebuah penelitian yang selesai itu pamerannya juga disampaikan melalui poster. Jadi tidak hanya event, tidak hanya sebuah propaganda atau kegiatan sosial campaign, pengetahuan pun bisa dikemas dalam sebuah poster. Biasanya poster-poster pendidikan ini tidak terlalu mengutamakan persuasi, tidak mengutamakan propaganda, tetapi poster-poster edukasional ini dia lebih cenderung mempertimbangkan aspek informasi yang tidak berlebihan, juga tidak minim. Dia harus benar-benar mampu membuat formulasi kata-kata ataupun verbalism dengan unsur grafik dan juga unsur-unsur lain sehingga semuanya bisa dibaca dengan cepat tapi dipahami gitu loh. Jadi gampang-gampang susah kalau membuat poster, khususnya dalam poster educational poster. Nah, saya mau bilang bahwa poster ini jangan sampai ini titik bocoran aja nih buat teman-teman. Kalau dalam membuat poster, jangan sampai kita melakukan antara teks dengan gambar itu seperti kita bilang gagak hitam. Lalu kita gambar gagaknya warna hitam, lalu kita tulis tulisannya gagak hitam. Ah, itu kurang baik. Atau nih, naik ke atas, lalu kita bikin tangga, lalu ada orang naik. Ah, itu sama dengan pengulangan antara kata dan gambar. Kalau bisa kita pesan makna pesan gambar dengan makna pesan teks harus gayung bersambut. Misalnya gini, ada sebuah gagak hitam yang misalnya gagak hitam yang makan bangkai. Misalnya jadi gagak hitam lahap, misalnya kan gitu, gagak hitam lahap. Artinya gagak hitamnya ini tidak usah harus disebutkan dalam teks, tetapi burung pemangsa yang lahap, artinya kata gagak hitam itu bisa digantikan dengan yang namanya gambar gitu ya. Jadi burung yang lahap, itu gagak hitamnya itu digambarkan, tapi burung yang lahap ini dituliskan dalam teks. Jadi maksud saya adalah jangan terjadi pengulangan antara teks dan visual sehingga kita jadi bertumpang tindih sementara pesannya sama. Itu pesan bocoran nih buat para peserta lomba. Oke, berikutnya yang terakhir adalah kayak model classroom poster ini adalah biasanya sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan rutinitas aktivitas sekolah, aktivitas workshop atau aktivitas short course atau sebuah seminar dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali model poster, cuman yang perlu kita bedakan antara lain ini signifikansinya cukup jelas. Nah, lalu di mana masalah lomba poster untuk kita? Ini ada di dua wilayah sebenarnya. Ada di wilayah social awareness poster sama publication poster. Kenapa publication poster? Karena poster-poster yang mau kita buat itu ada indikasi pengetahuan. Misalnya tentang mengkonservasi sebuah tempat, itu harus ada pengetahuannya. Jadi teman-teman, mohon sebelum membuat poster itu harus melakukan sedikit penelitian, pengumpulan data-data yang valid tentang aspek-aspek konservasi. Kenapa harus berhubungan dengan social awareness? Karena poster Anda akan dibaca oleh seluruh masyarakat dunia. Tidak lagi hanya di Indonesia, tetapi juga
seluruh dunia. Jadi pertimbangan masalah bahasa, pertimbangan masalah kata-kata, itu jadi persoalan juga kalau kita kaitkan dengan yang namanya World Heritage, gitu ya. Oke, jadi dalam hal ini saya udah coba mengklasifikasikan secara sederhana menurut workshop ini. Ini kita coba. Ini sangat terkenal sekali waktu kita juga belum lahir kali ya. Ini Perang Dunia pertama kalau nggak salah, antara Amerika dengan Uni Soviet, dua-duanya membuat poster yang sama. Coba kita bayangkan kalau kita jadi rakyat Amerika atau Uni Soviet, ketika Uncle Sam menunjuk kepada saudara, saudara ditunjuk sebagai pahlawan gitu. I want you for US Army gitu ya. Nah, ini penting sekali, kata-katanya tidak terlalu banyak. Your country needs you. Ah, seperti itu ya. Ini poster-poster yang cukup efektif dalam konteks propaganda politik di zaman perang. Berikutnya kita lihat ini propaganda waktu zaman-zaman kampanye Obama. Coba kita lihat ada logo O, Stand for Change gitu ya. Ini waktu pemilihannya Obama dengan lawan politiknya. Terus kemudian ini coba sebuah tren menstilasi bentuk warna merah, biru dan putih. Ini menjadi tren visual akhirnya ketika Obama membuat stilasi bentuk, dan ini akan menjadi tren. Ah, ini kita juga harus punya kemampuan seperti ini. Bagaimana bentuk-bentuk itu dibuat semenarik mungkin sehingga uniqueness atau berbeda dengan yang lainnya. Jadi penentuan warna, penentuan efek dalam konteks fotografi atau ilustrasi, ini juga jadi persoalan untuk mengolah grafik atau image dalam sebuah poster. Kenapa harus demikian? Karena di dunia ini poster berjubel, berjuta-juta poster. Kalau ngomongin partai, mungkin juga partai lawannya akan membuat yang bagus juga. Nah, kalau kita hubungan dengan lomba, itu juga sama. Banyak juga pesaing-pesaing kita dengan konsep-konsep yang keren. Bagaimana merubah fotografi ini menjadi sebuah strategi ilustrasi yang cukup baik, gitu ya. Manifest Hope. Nah, ini sebuah statement-statement yang benar-benar didiskusikan oleh tim sehingga keputusan Manifest Hope ini adalah sebuah keputusan yang final gitu ya. Nah, ini juga National Awareness Poster, ini di India. Terus kemudian ini di Eropa ya. Ini tahun berapa, ini cukup lama juga. Oke, kita jalan aja terus ya, kita lihat poster-poster. Nah, ini social awareness poster atau disebut dengan social campaign. Ini poster-poster bagaimana melindungi bumi supaya tidak terjadi pemanasan global dan lain-lain. Kata-katanya tidak terlalu banyak, tetapi kita cukup bisa menangkap bagaimana tumbuhan yang kecil itu ada matanya, terus kemudian ada sebuah tetesan air, dan kemudian di sebelah kiri seperti ada lingkaran O gitu ya. Padahal dia tersusun dari turbin-turbin yang bisa menghasilkan energi, tidak selalu harus menggunakan energi minyak atau energi dari panas bahan bakar yang bisa menyebabkan pemanasan global. Karena ini energinya dari angin. Ini cukup menarik ya. Ini tentang social campaign. Nah, ini produk atau service. Ini biasa kita lihat di mall, di majalah, di billboard kalau kita naik tol. Terbayang nggak kalau kita naik mobil lewat tol terus kemudian ada teks seperti ini. Apa Anda bisa baca?
keburu Anda ketabrak orang ya. Nah, itu juga harus jadi perhatian ya. Jadi, momentum orang membaca poster itu tidak selama membaca yang namanya brosur. Jadi, kemampuan orang baca poster itu harus diperkirakan. Artinya, misalnya poster itu ada di dalam ruangan, ada di luar ruangan, ada dalam kecepatan cepat orang membaca atau sedang, atau jalan kaki. Itu menjadi perhatian seorang desainer dalam membuat poster. Jadi mungkin kalau yang ini bisa kita tempatkan di ujung tol atau di awal tol. Kalau ini mungkin bisa kita tempatkan di belakang cover majalah. Ya kan? Karena ada spesifikasi yang bisa kita baca sembari kita selesai membaca artikel lalu kita baca spesifikasi seperti ini. Jadi beberapa pertimbangan bagaimana isi poster itu kita penuhi dengan gambar dan teks itu juga harus jadi ukuran kekuatan, efisiensi, dan efektifnya sebuah poster. Nah, ini juga iklan-iklan produk ya, saudara-saudara. Ini biasanya kalau dengan banyak teks ini biasanya terdapat dalam majalah, flyer, bisa juga brosur. Nah, ini kalau kita potong segini, ini bisa untuk di jalan. Tapi ketika ada teks yang sangat lengkap, ini nggak mungkin ditaruh di pinggir jalan gitu ya. Nah, pertimbangkan yang namanya headline. Ini headline adalah kojoknya sebuah poster. Bagaimana headline-headline ini bisa menjadi sebuah jembatan untuk membaca ini. Headline-headline ini bisa menghantarkan orang untuk menikmati gambar ini dan gambar ini. Setelah dia paham, lalu tahapnya adalah membaca detailing ini. Setelah membaca itu, lalu dia pergi ke mall dan membelinya. Artinya, ketika orang paham tentang produk, ini kalau penjualan nih ya, paham tentang produk, terpersuasi oleh gambar dalam poster, lalu dia membaca spesifikasi produk itu, ketika dia juga lewat di tengah rumah ada TV yang ngiklanin ini juga, artinya dia diserang informasi secara persuasif, informatif, dan propaganda gitu. Akhirnya dia ketika ke mall memutuskan melihat warna orange ini atau melihat warna kuning ini, ini akan bisa ada memori untuk memutuskan membeli. Sama halnya dengan apa yang mau kita buat. Nah, ini baru yang selalu kita tonton. Bagaimana pewarnaan dalam sebuah poster? Saya yakin sebelum saya baca nih, poster ini pasti tentang action dan tentang horror. Bagaimana kita memberikan mood terhadap poster tidak saja dari teks dan visual, namun juga dari mood color-nya. Kalau yang sebelah kiri color-nya biru kehitaman, kalau sebelah kanan adalah putih yang menuju merah gelap, ada darah-darahnya, itu kita bisa tangkap. Kalau ini menyangkut masalah kekuatan sekelompok pasukan yang sangat legendaris di zaman-zaman ini filmnya sangat terkenal sekali ya, yang gagah perkasa satu pasukan melawan puluhan ribu. Kalau ini juga sangat populer di kalangan sekarang, bahkan dibikin sinetronnya di sini ya, yang ini ya, saking hebatnya posternya kali ya. Ini poster-poster film, oke? Ah, ini berikutnya juga poster film. Ini berbeda sekali ya, bagaimana bicara masalah idiot dengan background yang kuning,
dengan perilaku, coba lihat kursinya yang memang idiot gitu loh. Jadi pemilihan unsur-unsur gambar ini harus menjadi pertimbangan pemilihan teks, objek bentuk, orang-orang. Ini jadi sebuah pertimbangan satu harmoni. Jadi maksudnya jangan berbeda kaidah antara pemilihan fonts, pemilihan bentuk, gaya visual dengan objek-objek itu jangan sampai bertabrakan. Kalau kita bicara dalam headline ini adalah idiots, lalu gambar-gambar ini jangan terlalu seperti hero gitu loh. Oke? Kalau dia hero nggak nyambung sama idiotnya gitu. Nah ini pertimbangan antara teks, objek, background, color, dan kemudian komposisi dari semuanya ini dibuat benar-benar seperti merepresentasikan filmnya. Walaupun judulnya hanya dikatakan adalah Three Idiots, gitu ya. Nah ini, kalau ini bicara masalah flower generation sepertinya diulang gitu ya. Ini pasti bicara tentang kasih sayang, cinta, dan lain sebagainya. Karena kita bisa baca posisi berdua ini menyatakan sesuatu yang ada hubungannya dengan relasi lawan jenis. Action Replay ini pasti film tentang percintaan, tapi pasti ini tentang komedi. Kenapa komedi? Warna-warni ini memberikan signifikansi sesuatu yang lucu gitu ya. Coba kalian search di YouTube apakah benar omongan saya atau tidak. Ini tentang percintaan tapi ini tentang komedi. Lain halnya dengan film yang ini bicara masalah cinta, tetapi simbol ini akan menyatakan bahwa ini tentang action. Why action? Lihat coba tanda-tandanya ada ini. Ini apa maksudnya? Kenapa mereka kenapa objek ini pakai tato? Pasti ini bicara tentang cinta, tetapi ini titik beratnya ada pada sesuatu yang sifatnya konflik yang sangat besar. Bicara masalah revenge, bicara masalah apa namanya pembalasan atau ketidakadilan dan lain sebagainya. Ini kita dari poster aja, saya tidak baca resensinya loh, tapi saya coba baca dari pengamatan poster yang ada. Ini bukan film Hollywood ya, ini film Bollywood, adiknya Hollywood. Next. Nah, ini film-film Bollywood nih. Coba ini film-film tahun 80-an. Beda lagi ini kan kalau ini film-film di tahun 92.000 ya. Kalau ini kan film tahun 80-an, gaya visualnya banyak sekali, too much talk, orang-orang artisnya wajib ditongkrongin semua-semuanya ya. Kalau di tahun sekarang, dia lebih berbicara simple, not talking too much, tapi message-nya bagus. Jadi kalian boleh perbandingkan poster lama dengan poster baru. Kalau ini yang lama, ini pasti yang lama. Segala sesuatunya harus muncul, ada peran utamanya, peran pembantunya harus muncul. Kalau bisa ada sedikit background narasi cerita visualnya harus muncul. Di sini yang naik motor kecil-kecil. Jadi too much talk. Ini sebenarnya kurang efektif kalau poster-poster lama ya. Berikutnya ini juga masih Bollywood, masih poster film ya. Ini ke arah-arah 2000-an. Coba lihat cara membuat poster yang cukup efektif. Seolah-olah paling-paling ini adalah manajer, ini adalah pemain bolanya. Ini tentang pasti tentang cinta, tapi kalau kita udah mulai lihat darah-darah, ini pasti ada action-nya. Nah kalau ini saya yakin ini adalah sesuatu yang sifatnya horor. Kenapa? Ini tangannya cuma sedikit dilihatinnya. Jadi ada sesuatu yang misterius. Nah kayak gitu-gitu coba pertimbangkan ya. Lalu kenapa ini juga
ini kalau saya lihat dua film ini dua film yang horor. Kenapa horor? Ada sesuatu yang misterius. Kayak dia mandang ke depan, lalu lampunya lampu. Kenapa sih enggak lampu terang benderang seperti ini gitu ya? Karena ada yang ingin disampaikan bahwa ada yang tersembunyi, ada yang sesuatu yang harus ditonton sehingga membuat orang kurius dan menakutkan. Beda lagi dengan ini, pasti ini tentang film yang sifatnya fun, fighters, sporty, dan lucu pasti. Gak mungkin kan film lucu kita buat background-nya hitam seperti ini. Gak mungkin sekali gitu ya. Atau film lucu tapi gambarnya seperti ini gak mungkin. Yakinlah. Ini kita coba amati dari sampling-sampling ini supaya kita punya awareness apa yang mau kita kerjakan. Nah, ini poster-poster yang sifatnya eventual atau special event. Ini bicara tentang apa namanya hari raya, bagaimana di India ini bicara juga Christmas party. Ini biasanya ada sebuah event musik yang ini misalnya tur di Jogja, di Jawa, di Bali, di Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Model-model poster film biasanya lebih ceria, lebih atraktif, dia bisa memberikan banyak unsur-unsur yang tidak terlalu punya indikator apa-apa kecuali bagaimana merefleksikan bahwa ini musik rock, jazz, dangdut, dan lain sebagainya. Bahwa ini adalah bicara karyaan anak muda tapi dalam konteks agama. Coba lihat. Ada satu lingkaran, terus kemudian menyebar seperti sebuah pencahayaan atau yang disebut sebagai pencerahan. Karena ada hubungannya dengan kata-kata ini nih, Christmas party. Oke? Nah itu harus jadi pertimbangan ya. Hal-hal yang sifatnya penempatan body text, penempatan objek, posisi objek itu jadi penting juga untuk membuat lomba poster, untuk membuat sebuah poster ya. Nah ini juga band, ada yang seperti horror ini, pasti ini kalau enggak metal, rock, hard rock, heavy metal nih pasti ya. Percaya atau tidak ya, ini seperti ini, gaya heavy metal. Nah kalau ini, dia mensimplifikasi objek. Ini kalau nggak salah, ini Bob Marley nih. Ini bau-baunya adalah musik-musik reggae, No Woman No Cry gitu ya. Musik-musik yang tidak terlalu berat, tetapi isinya bicara apa namanya kritik sosial dan lain-lain. Jadi poster itu bisa kita simpulkan bisa merefleksikan konten atau keadaan atau rencana peristiwa yang akan terjadi. Dan poster tidak bisa berlebihan seperti brosur, flyer, dan lain sebagainya ya. Nah, langsung ini ke rada-rada sedikit teori, saya mau ajak teman-teman bagaimana berbicara elemen dari sebuah poster. Ingat, ini adalah ilmu yang sangat-sangat umum. Di dalam musik, seni rupa, ataupun di dalam sastra, ada unsur-unsur. Nah, elemen dari sebuah poster nggak jauh beda dengan elemen dari seni rupa, nggak jauh beda dari elemen dari sebuah musik, nggak jauh beda dari elemen sebuah drama atau sastra. Nah, kalau dalam desain, dia desain itu kalau kita secara naif kita bilang bahwa desain ini adalah turunan atau bagian dari seni, akhirnya kan bicara masalah rupa, unsur atau elemen dari sebuah poster nggak jauh beda adalah line, shape, direction, size, texture, value, color, image atau foto,
atau dan font. Oke. Okay? Unsur-unsur ini adalah unsur-unsur yang akan membantu poster itu punya makna. Terlebih-lebih kalau kita bicara masalah dua hal ini tadi, kan kita pernah bahas ya, antara font dan foto atau image. Dan image ini bisa dari foto atau foto yang bisa kita trace, lalu kita edit, lalu kita destruct, apa, dibikin jadi sebuah ikon atau dibikin jadi sebuah fotogram atau sebuah siluet kayak tadi Bob Marley dan lain-lain. Terus kemudian pemilihan font atau jenis huruf, kita bisa gunakan font yang ada atau kita bisa ciptakan font dengan gaya kita sendiri yang misalnya mirip-mirip dengan huruf Hono Choroko, Doto Sobolo, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa jadi sebuah gagasan gitu untuk menjadi hal-hal. Adapun kayak macam line, shape, direction, ini adalah masalah nanti ke masalah aspek komposisi. Masalah size, bagaimana besaran objek, besaran headline. Nah, kalau bicara masalah tekstur, bagaimana mood poster itu, apa horror, apa fun, apa sifatnya misteri, atau misalnya mundur ke belakang ribuan tahun yang lalu, itu juga ditentukan oleh tekstur background-nya atau color-nya ya. Ini semua penting. Tetapi saya mau coba bahwa dua hal ini, dua hal yang utama. Yang ini adalah sebagai pendukungnya yang akhirnya secara gestalt, maksudnya secara keseluruhan, bisa kita lihat mood line-nya seperti apa atau komposisi direction-nya seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau nanya sebelum pusing? Ada yang mau nanya enggak? Monggo teman-teman yang memang pengen bertanya silahkan langsung membuka mic-nya ataupun juga menanyakan lewat kolom chat. Ya. Oke, mungkin ya, silakan. Ada? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Permisi Pak, mau tanya Pak. Pak, tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa elemen dalam poster desain, ada garis, bentuk, ada arah, teks, foto, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Bapak buat poster, ada dapat sebuah proyek poster, cara Bapak buatnya bagaimana? Maksudnya, apa dulu yang dipikirkan, Pak? Atau apakah kita mau pikir gambarnya dulu, atau bagaimana ya, Pak? Supaya jadi itu, karya ada satu jadi satu karya begitu, Pak. Maksudnya, cara berpikirnya bagaimana begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Henry, terima kasih pertanyaannya, ini bagus buat semuanya. Setiap orang itu punya tata cara yang unik. Betul nggak? Mungkin kalau secara umum cara mandi kita sama ya? Kita mandinya sama pakai air ya? Nggak mungkin kita andukan dulu ya sebelum kita basuh air. Nah, artinya... Maksudnya gini, bahwa membuat poster itu ada tahapan-tahapannya. Pertama, biasanya kalau seorang desainer itu tidak semuanya tahu kan, pertama yang harus dilakukan bukan merancang, tetapi bagaimana data collecting, mengumpulkan data-data, merujuk kepada creative brief atau brief yang dilakukan. Misalnya, saya menyuruh Nak Henley ini, tolong buatkan poster perkawinan saya yang kedua. Misalnya kan gitu ya. Misal nih. Tapi, coba
temanya tentang perkawinan di bulan, misal gitu ya. Misal nih, ada dua nih, satu perkawinan kedua, dua adalah tempatnya di bulan. Jadi dalam konteks poster juga kita bisa menggunakan konsep 5W1H. Ngerti nggak maksudnya? 5W1H sama dengan yang namanya jurnalisme. What, where, how, whom. Ya, pokoknya 5W1H, H-nya itu how terakhir ya. Hanya how. Pokoknya 5W1A itu harus kamu catat sehingga itu terurai dengan baik. Setelah itu baru kamu kumpulkan media-media yang namanya unsur-unsur visual, unsur-unsur teks amu. Jadi sebagai pembuat poster atau desainer poster, kalian juga harus melakukan sedikit riset supaya posternya ada isinya. Anda harus riset juga tentang bagaimana visual pertumbuhan Borobudur dari misalnya ini kalau Borobudur nih, dari mulai tumpukan batu dengan banyak pepohonan hingga ada perbaikan, waktu itu ada juga sebuah gubuk di atas Borobudur, lalu orang Belanda seneng-seneng nongkrong di situ, lalu diperbaiki tahun berapa, ada UNESCO, kemudian Daud Yusuf pernah juga ikut terlibat, lalu pernah dibom juga Borobudur. Misalnya kan semua data kamu tahu gitu ya, berhubungan dengan keperluan-keperluan yang namanya Borobudur misalnya. Bagaimana Borobudur dibangun? Mengapa Borobudur dibangun? Borobudur itu sebenarnya apa yang disebut dead monument? Apakah ada unsur living monument-nya? Borobudur itu terdiri dari konsep kosmologinya seperti apa? Kan gitu ya. Apakah kita datang ke sana itu harus punya etika? Enggak. Karena itu adalah sebuah monumen. Monumennya siapa? Monumennya Buddha dan lain sebagainya. Bagaimana konsep konservasi di Borobudur tadi secara panjang lebar sudah diterangkan oleh ahlinya dengan komprehensif oleh Pak Bram. Anda harus bisa punya catatan yang penting karena tematik kita adalah konservasi gitu ya. Harus dibedakan. Konservasi sama promosi pariwisata itu agak berbeda. Oke? Okay? Jadi nanti risetnya jangan sampai ketuker. Akhirnya seolah-olah Anda jadi duta promosi, bukan duta konservasi. Paham nggak? Ya. Kalau duta konservasi berarti berbicara perawatan, berbicara menjaga, berbicara menghargai, respect, berbicara masalah. Bagaimana menghormati karya Adi Luhung yang kreatif ini supaya tetap hidup panjang sampai turunannya, turunan kita yang ketujuh, turunan dari Henley ini juga turunan ketujuhnya juga bisa nonton gitu ya, tidak hancur. Nah, itu bicara masalah lomba-lomba yang mau kita buat gitu. Nah, dari data-data collecting itu kemudian kamu biasanya mengintisarikan, membuat yang namanya keywords. Ya. Keywordsnya apa nih? Dari creative brief yang saya bilang tadi bahwa saya ingin menikah yang kedua di bulan tadi gitu ya. Lalu kamu harus membuat pernikahan ini dan konsepnya apa sih, kultur pernikahan nih, list tuh apa yang namanya pernikahan. Kemudian kalau menikah di bulan itu prasyarat menyewa gedungnya di bulan seperti apa, ditulis nih pointers. Akhirnya kamu membuat keywords gitu ya. Keywords yang mengkerucutkan bagaimana memunculkan kreativitas gitu ya. Dari keyword ini baru kita explore mengenai kreativitas penentuan, misalnya eksekusi kata-kata, eksekusi visualnya gimana. Ini baru bicara kreativitas gitu ya. Oke. Jadi
nggak bisa langsung bicara kreativitas sebelum data kita terkumpul, karena kreativitas itu harus dibatasi, nggak bisa bebas sembarangan. Kreativitas yang keren itu adalah kreativitas yang punya koridor. Oke? Kalau koridor kita jelas, kreativitas kita berputar seputar problem solver, bukan kreativitas yang tidak menjawab. Akhirnya kan kalau kreativitas yang bukan problem solver, event perkawinannya bagus, tapi di Jupiter bukan di bulan. Ah, mau apa lo? Karena nggak baca data ya. Benar nggak? Benar nggak? Atau di Pluto, bagus banget gitu acara pernikahannya. Tapi adanya di Pluto, Pak, bukan di bulan. Ya Anda tidak menjawab permasalahan gitu ya. Jadi pertama yang harus dilakukan data collecting, terus kemudian menganalisis data itu sehingga kamu bisa menyimpulkan banyak hal yang penting. Apa sih konservasi, apa sih preservasi. Oh ternyata poster ini berfungsi untuk mempresentasikan konsep konservasi ini dipresentasikan oleh poster nih. Berarti saya harus cari keywords dalam konsep konservasi dan preservasi. Lalu dari keyword itu kita kumpulkan gambar-gambar apapun. Dari yang terpinter sampai yang terbodoh, gambar itu dikumpulkan sama kamu. Lalu membuat keywords apa sih namanya konservasi. Dan tetap merujuk kepada 5W1H tadi ya. Jangan jauh-jauh dari itu. Dari itu baru kamu kembangkan dengan yang namanya konsep kreatifnya seperti apa. Nah, sebelum konsep kreatif, kamu harus pikirkan dengan yang namanya konsep umum. Maksudnya apa? Ini menjawab soal nggak? Nah, itu konsep umumnya. Ini lomba nih. Lombanya apa? Konservasi. Itu konsep umumnya ya. Konsep khususnya apa? Konsep komunikasi visualnya apa? Misalnya ini ngomong saya mau pada pemerintah, mau ngomong kepada para generasi Z, atau mau ngomong kepada generasi Y, atau mau ngomong ke lost generation, atau mau ngomong ke generasi Alpha, atau mau ngomong secara universal ke umat manusia, itu beda loh. Jadi dari konsep umum, kita harus pikirkan juga konsep komunikasi, dari situ baru bicara kreativitas. Oke? Secara kreativitas itu sudah kita peras gitu ya, sehingga tidak lama. Mas Bram, waktu saya tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal berapa menit lagi, Pak Moderator? Halo? Ya, 5 menit lagi, Pak. Siap. Kesimpulannya gini, Mas. Saya tidak akan mengeluarkan visual Borobudur karena ini lomba ya. Saya sudah banyak mengeksplorasi, khususnya kebetulan S3 saya dibantu sama Mas Bram nih. Mengenai Borobudur juga, dari 4 tahun yang lalu saya nggak tahu Borobudur. Hari ini saya sangat mencintai dengan yang namanya Borobudur. Saya merasa buat teman-teman nih, mau share juga bahwa ukuran World Heritage yang diberikan oleh UNESCO dengan 3 poin, 1, 2, dan 6, itu adalah ukuran yang sangat mahal karena bicara masalah peradaban, bicara masalah adiluhung, bicara masalah universalitas peradaban. Oleh dari itu, Borobudur itu terdiri dari banyak hal. Bisa kita bagi menjadi satu, bangunannya, stupanya, patungnya, reliefnya, landscape-nya. Ada 4 tuh, coba kita pikirkan. Dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Itu Borobudur ya. Kenapa harus kita jaga? Karena ini juga sebuah quote yang saya ambil dari YouTube ketika ada para bangsawan, para tokoh-tokoh nasional berbicara bahwa di new normal ke depan,
bahwa Borobudur ini atau pariwisata akan lebih sustainable dibanding produk lain. Kenapa? Pertama, pariwisata adalah sesuatu yang melekat di badan kita di Indonesia. Tidak pernah pariwisata itu pindah ke mana-mana. Misalnya Borobudur nggak mungkin pindah ke Kutub Utara. Artinya Borobudur melekat di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dia akan sustainable, dia akan personalized. Kenapa personalized? Itu sangat-sangat unik. Terus kemudian needs, ruang lingkupnya sangat spesifik, sangat khas. Mana ada Borobudur dua? Tidak pernah. Borobudur cuma ada satu di dunia, gitu loh ya. Oleh karena itu, dengan lomba poster ini, saya, kami mungkin BKB yang menginisiasi mengharapkan Anda-Anda sebagai generasi penerus bisa membantu mempertahankan World Heritage ini dan kita gaungkan dengan poster ini ke seluruh dunia. Saya harapkan karya-karya poster Anda bisa menjadi sesuatu yang sifatnya global. Tidak hanya urusan Indonesia, Jawa, Kalimantan, tetapi World Heritage. Oke? Jadi, tadi poin-poin terakhir mudah-mudahan bisa jadi penting ya, bagaimana tahapan-tahapan merancang poster. Penting, kalaupun perlu, nanti saya share apa yang tadi saya presentasikan. Boleh kalian lihat gitu ya. Dan selamat bekerja, mudah-mudahan kalian semua menang semua. Mudah-mudahan hadiahnya ada sejumlah peserta ya. Begitu ya. Ya artinya dapat piagam, yang penting kan semuanya dapat piagam sebagai peserta gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Pokoknya ini penting, pariwisata, konservasi adalah sebuah kekuatan ekonomi pasca pandemi ke depan. Ini akan menjadi sesuatu yang sustainable bagi Indonesia tentunya ya. Begitu, terima kasih ya. Mas Bram, silakan Mas Bram. Atau moderator, Mangga. Ya, terima kasih sekali Pak Hendy. Sangat menarik sekali. Dan mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan yang ada di kolom chat dapat kami sampaikan. Mungkin Mas Bram ada sedikit tambahan pesan-pesan untuk peserta. Tadi Pak Hendy sudah memberikan kiat-kiatnya, mungkin dari Mas Bram ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Mas Bambang. Mungkin sedikit saja, kurang lebih besarnya sama. Jadi saya kira kan di tema besarnya ini kan kita sudah sampaikan dari visualisasi Borobudur dalam perspektif pelestarian cagar budaya. Jadi beberapa keyword itu saya kira sudah menjadi informasi yang cukup bisa ditangkap oleh teman-teman untuk bisa membuat satu isu terkait dengan pelestarian, kemudian lebih detail lagi nanti mau mengangkat tentang apa itu, saya kira informasi maupun isu-isu yang ada di Borobudur itu saya kira bisa di-googling sama teman-teman. Kemudian tadi Mas Bambang sudah menyampaikan literasi atau source referensi serta daftar pusaka riset-riset itu kan bisa digali lebih banyak lewat web konservasi Borobudur itu sangat lengkap sekali. Jadi teks, ada teks, gambar, dan sebagainya. Dan itu disajikan cukup informatif dan teman-teman mudah untuk mengaksesnya. Itu saya kira itu juga menjadi satu poin yang dalam tanda kutip cukup memudahkan teman-teman. Karena semua hal yang terkait dengan Borobudur itu sudah ada di web konservasi sebagaimana yang disampaikan Mas Bambang tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tadi secara teknis sudah disampaikan oleh Kang Hendy, jadi saya kira teman-teman juga sebagian pasti sudah ada yang pengalaman tentang poster ini, jadi setiap elemen, tadi ada line, ada image, kemudian teks, infografis, dan lain-lain sebagainya itu ya mungkin mengingatkan kembali kalau memproduce atau menghasilkan karya yang bagus itu ya setiap elemen itu hendaknya juga detail semua. Detail satu konseptual,
dan itu menjadi akan menjadi satu kesatuan yang harmoni, interpretatif dan komunikatif. Mungkin itu saja Mas Bambang. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Bram atas masukan-masukannya tadi. Dan itu tadi teman-teman sudah ada dua paparan yang sangat menarik yang telah disampaikan oleh Mas Brahmantara dan juga Pak Hendy. Semoga itu bisa membantu teman-teman untuk memberikan gagasan-gagasan baru, menelurkan ide-ide baru yang nantinya terwujud dalam bentuk poster. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Mas Bram atas materinya, untuk Pak Hendy juga atas kesediaan waktunya memberikan materi pada kegiatan kita di siang ini. Dan saya selaku panitia mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini ada tutur kata yang salah. Dan demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.